Selamat sore, kawan-kawan eh, sekalian, ibu guru pun juga kan kawan. Eh, terima kasih telah hadir di komunitas Salihara. Ini ruangan teater Salihara yang akan kita gunakan untuk acara kita sore hari ini. Semoga kita nanti bisa selesai, tidak tepat waktu karena kita mulai juga tidak tepat waktu. Gitu. Jadi kita sedianya mulai 13.30, agak terlambat 7 menit. Gitu dan nanti mungkin ada tambahan juga 7 menit untuk kita semua teman-teman sekalian acara kita ini seperti bisa dibaca final kompetisi kritik sastra bandingan tingkat SMA 2018 nah biasanya kalau udah disebut judul acara langsung disambut dengan tepuk tangan <tuk> um, saya lihat tiga kelompok ya, yang nanti akan hadir ini eh, cerah dan tenang semuanya eh, senang sekali melihatnya justru saya yang tegang gitu ya semoga saya tidak tegang ini gitu, untuk itu. Nah, ada dua novel yang teman-teman sudah baca jauh-jauh Hari dan kemudian eh, kirimkan sebagai satu karya tulis kepada panitia. Acara ini diselenggarakan oleh Lives bekerja sama dengan Direktorat warisan dan diplomasi budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Hadir juga atau belum hadir salah satunya Pak Pandu dan kalau Mbak Febri sudah hadir di sini Mbak Febrianti. Terima kasih sudah hadir Mbak Febrianti. <tuk> Tiga kelompok yang ada di sini eh, adalah mereka yang karyanya dianggap oleh dewan juri bagus kira-kira gitulah ya. Gitu ya. dan e, akan berdebat e, satu sama lain untuk beberapa waktu tertentu. Kita tahu saya, saya bacain aja yang ada di sini yang ditulis oleh teman-teman Salihara. Novel menurut Salihara memberi kekayaan psikologis dan perspektif untuk memahami persoalan manusia dan dunia. Membaca dan membandingkan novel Indonesia maupun novel asing itu juga menambah pengetahuan teman-teman yang ada di sini sudah kaya sekali pengetahuannya baik tentang cerita maupun juga setting masa lalu dan juga bisa membayangkan e, memiliki imajinasi mengenai e, lingkungan pada waktu itu. Nah, komunitas Salihara ini sudah untuk tahun kedua kalinya mendorong generasi muda untuk membaca serta menuliskan gagasan mereka dalam kompetisi kritik sastra bandingan tingkat SMA. Ini dua pekerjaan yang berbeda dan e, Sungguh harus diapresiasi bahwa selain membaca teman-teman juga menulis kritik. Dan ini merupakan satu apa e, bentuk apresiasi dari keuletan kawan-kawan sekalian. Untuk itu terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya juga tentu saja kepada komunitas Salihara. Tepuk tangan lagi untuk kita semua sebelum menampilkan para peserta atau partisipan ke muka dan juga membacakan sedikit atau tertib mengenai jalannya debat berlangsung, saya akan menyampaikan dulu beberapa larangan di dalam ruangan ini. Kecuali mereka yang memang disediakan air minum, hadirin sekalian dilarang untuk minum dan makan. Itu peraturan pertama. Gitu ya. Jadi kalau mau minum, tadi mestinya. Sekarang udah nggak boleh lagi. Yang kedua, tidak e, membunyikan telepon genggamnya, jadi mohon di apa, setel dalam moda apa itu getar, gitu ya. Lebih baik dimatikan, gitu ya. E, airplane mode. Kalau mem, memfoto juga tidak boleh, karena foto dan perekaman lain sudah disediakan, jadi tinggal minta kepada Komunitas Alihara untuk berikutnya. Larangan lain yang ketiga, apa ya, saya kira nggak ada. E, berdoa boleh gitu ya e, tapi tidak diucapkan dengan keras gitu karena akan mengganggu peserta yang lain. Saya akan panggilkan dulu direktur Live yang juga bertanggung jawab untuk seluruh acara ini, Ibu Ayu Utami. Terima kasih selamat sore adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Selamat datang di komunitas Salihara. Uh, setiap Oktober komunitas Salihara juga merayakan Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda dengan men menyelenggarakan uh, yang tadi disebut sebagai Lives atau Lives itu adalah pesta sastra dan gagasan atau Festival sastra dan gagasan atau Literature and Ideas Festival. Uh, kami pakai nama bahasa Inggris juga karena festival ini melibatkan juga uh, partisipan dari luar negeri. Nah. Uh, kompetisi kritik sastra bandingan antar SMA itu adalah salah satu program unggulan kami. Meskipun mungkin penontonnya karena diadakan siang hari, penontonnya tidak sebanyak pada acara malam hari, tapi tetap ini adalah program unggulan kami. Kenapa? Karena kami percaya ini program yang sangat penting. Karena itu, terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan yang mendukung program ini dari, dari awal. Kenapa penting? Karena kami percaya bahwa adik-adik yang usia SMA ini lebih cerdas daripada generasi saya bahkan juga daripada generasi guru-gurunya. Mungkin belum lebih pintar, belum lebih matang tapi pasti lebih cerdas. Kenapa? Karena generasi yang sekarang masih di bawah 20 tahun atau 20 tahun awal itu seperti bunga sedang membuka jadi, saudara-saudara, ini sedang uh, terbuka dan bisa mencerap banyak sekali. Kalau yang agak lebih tua, itu udah seperti buah, udah nutup, jadi udah akan menelurkan biji, tapi uh, udah tidak mampu sebanyak saudara-saudara mengolah mencerap bahan. Jadi, ini adalah usia di mana potensi kecerdasan itu uh, sedang tinggi-tingginya. Di usia inilah, saya kira Anda mengambil banyak sekali dan juga mengembangkan sebuah pola pikir. Kalau saudara-saudara berhasil membangun sebuah pola pikir yang benar atau yang tepat, yang kami pikir adalah pola pikir yang tajam, kritis, dan terbuka, bukan tumpul, sempit, dan dogmatis, tapi tajam, kritis, dan terbuka. Saya yakin bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan besar seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka. Kalian umur berapa kira-kira 40-an ya? 40-an tuh kalian sudah menjadi pemimpin masing di apa di bidang masing-masing. Siapa tuh udah yang jadi menteri dan lain-lain, ya. ya. Itu <laughs> as, uh, kalau kita berhasil mengembangkan pola pikir yang benar, Indonesia ini betul-betul akan menjadi bangsa yang besar. Dan diperkirakan 2045 kita akan menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia. Karena itulah uh, komunitas alihara ingin uh, ikut dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa, uh, supaya kita bisa setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu artinya, kalau kita ketemu mereka, kita bisa tahu pemikiran mereka dan kita juga mempelajari pemikiran kita sendiri. Dan itu artinya uh, salah satu pemikiran ditawarkan melalui kesusastraan. Karena itu program ini memang selalu mengundang adik-adik untuk membaca sastra Indonesia dan sastra dari luar Indonesia. dan membacanya secara serius dan mem, me, apa, mengemukakan pendapat juga dengan berani dan terbuka dan tajam Nah uh, ini adalah tahun ini adalah tahun kedua kami, kami ingin melakukannya terus sampai mungkin nanti sampai terus uh, terus menerus sampai saudara-saudara umur 45 masih nonton lagi gitu ya uh, Tahun lalu peser, apa, uh, banyak orang banyak sekolah mendaftar tetapi tidak semuanya berhasil mengirimkan makalah Tahun lalu uh, sekitar 50 sekian dan tahun lalu yang dibahas adalah naskah dari Indonesia itu karya Pramudia Nantatur berjudul bukan pasar malam ada sekolah yang ikut waktu itu senang sekali uh, dibandingkan dengan karya dari Meksiko dari Juan Rulfo berjudul Pedro Paramo teks yang sangat luar biasa uh, tidak mudah tapi anak-anak itu bisa dengan uh, dengan sangat canggih tahun ini teksnya sebetulnya lebih mudah kebetulan yang dipilih tetap lebih mudah dibandingkan yang tahun lalu yaitu bu, apa jalan tak ada ujung dari Mohtar Lubis dan uruk dari Hela Has Belanda ada mencapai 60 peserta 65 naskah yang masuk jadi ada peningkatan Tahun lalu kami mendapatkan empat finalis karena biasanya sebetulnya tiga finalis tapi ada ada yang sangat dekat jaraknya jadi tahun lalu kami putuskan ada empat finalis tapi tahun ini uh, cukup jelas ada tiga finalis tiga finalis hara tahun ini adalah dari sebelah sana sman banjaran 1 bandung <tuk> kemudian ada global jaya dan UPH College. Uh, para juri selalu sangat senang. Para juri uh, untuk tahun ini mengatakan bahwa naskah yang masuk mutunya sangat bagus uh, naskah daripada finalis dan bahkan ada salah satu juri yang mengatakan bahwa ini lebih bagus daripada naskah uh, kompetisi yang tingkat guru tepuk tangan untuk anak-anak yang ini para gurunya jangan kecil hati para guru jangan kecil hati malah para guru harus bahagia kalau ternyata anak-anak bisa -anak bisa melampaui gurunya para guru itu sedih, harus sedih kalau anak-anaknya tidak melampaui gurunya karena berarti tidak berhasil menumbuhkan sesuatu tapi kalau anaknya lebih pintar kita sebagai guru harus lebih bahagia. Uh, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e, melalui e, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Saya mengucapkan semua e, terima kasih juga pada semua pendukung e, program ini dan kita berharap bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar di kemudian hari dan sekarang sudah mulai besar kita akan lebih besar lagi. Terima kasih, selamat sore, selamat siang. Saya rupanya tadi selamat sore. Seharusnya selamat siang, jadi diralat. Uh, ada ralat yang kedua, uh, dan ini kabar gembira. Teman-teman boleh foto dengan handphonenya, tapi saat kliknya dimatikan. Jadi jangan bunyi cek. Gitu. Ini. Saya uh, panggilkan dulu para juri untuk berada di tempatnya masing-masing ada tiga juri eh, mungkin teman-teman sudah mengenal mereka juga melalui karya dan kerjanya Zen Hai seorang penulis eh, sastra puisi cerita pendek dan juga kritik sastra silakan <tik> Dewi Noviami eh, dari Komite Buku Nasional. dan seorang pegiat di Koalisi Seni Indonesia, Bung Aquino Hayunto. Tadi pakai kaos dia, udah ganti baju. Dan tentu saja para finalis harus ke depan dong ya, satu per satu, supaya tidak e, berebut tempat. Kelompok satu di paling kanan, kedua di kiri, ketiga yang paling dekat saya di sini. Finalis satu adalah tepuk tangan untuk kelompok Adi Pramana SMA 1 Banjaran Bandung. Dan finalis kedua dari kelompok Kaputren, Sekolah Global Jaya. Finalis ketiga dari bacanya UPH apa UPH ya? UPH. UPH College 2. Dari Sekolah UPH College 353 Yang 5 boleh rapat juga kayak diangkut <laughs> um, Kita peraturannya dulu ya Nanti teman-teman sekalian Akan menyampaikan Karya tulisnya, presentasi melalui lisan um, Selama Mana waktunya? 10 menit tiap-tiap kelompok. Siapa yang jadi juru bicaranya boleh nunjuk satu, boleh bergantian, boleh lima-limanya. Gitu ya. Tergantung kesepakatan yang sudah ditentukan sebelum masuk ke ruangan ini. Setelah itu, nanti kemudian kita akan masuki sesi kedua. Sesi kedua itu isinya adalah pertanyaan antar finalis. Jadi kelompok satu nanya ke kelompok dua, kemudian nanya ke kelompok tiga, Kelompok dua, hanya kelompok satu, dan kelompok tiga. Kelompok tiga juga begitu, ke satu dua, gitu ya. Masing-masing itu, pertanyaan hanya boleh diajukan sepanjang dua setengah menit. Bertanya selama dua setengah menit, dengan begitu kita melatih untuk bertanya secara ringkas dan tajam. Yang jawab itu dapat waktu tujuh menit. dimengerti ya dan nanti baru kemudian kita masuk ke sesi di mana juri yang bertanya, pertanyaan juri sulit, gitu. Jadi ya bolehlah kita ngeri. <laughs> okay. Nah e, peraturannya adalah untuk e, peserta sekalian e, tidak boleh membawa telepon seluler, tablet atau gawai lainnya dan tidak boleh bermain mata dengan sauna tentu saja gitu kan. Yang di sana tidak boleh memberi kode apapun kepada mereka. Lagian juga ini kritik sastra ya, gitu kan, bukan mat, bukan cerdas cerdas matematik. Jadi nggak ada kode 888 gitu nggak ada, gitu, ininya. Jadi jadi akan percuma juga gitu loh untuk ngasih bocoran gitu loh, ininya. Dan belum tentu juga yang di sini baca dua buku itu kan, gitu kan. Jadi nggak bisa ngasih bocoran apa apa. Baik kita akan mulai. Waktunya sekarang adalah pukul dua e, kurang dua sorry, dua kurang tujuh gitu ya kan. Ada timekeeper gitu yang jadi teman-teman tidak usah terlalu terburu-buru gitu ya. E, sudah bisa membayangkan bahwa presentasi selama 10 menit itu panjang saudara-saudara gitu loh. Jadi tenang saja ininya. Kita akan mulai dari kelompok satu untuk e, mempresentasikan karya tulisnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, izin memperkenalkan diri. Uh, yang pertama-tama kami memperkenalkan diri bahwa kami dari SMA Negeri 1 Banjaran, kelompok Adi Pramana. Uh, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nadia Rifda Fadilah dan nama saya Nilusi Afifah dan saya Nida Nurul Asrifah. Sebelumnya, yang terhormat kepada Dewan Juri, dan yang kami hormati eh, para penonton, serta guru-guru eh, yang kami banggakan. Langsung saja kami akan mempresentasikan analisis perbandingan novel eh, novel eh, Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis dengan novel Uruk karya Hela Hase. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis. Kita tahu bahwa sejarawan menganggap sastra merupakan sebuah cerita atau lukisan kehidupan masyarakat yang dapat menggambarkan mimesis kejadian historis seperti itu. Seringkali sastra dianggap sebagai suatu media untuk menjelaskan kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu sehingga bisa menggambarkan suatu masa atau perjalanan sejarah. Kita tahu bahwa Indonesia sangat mendukung akan adanya sastra seperti itu. Pada tahun 1960, Mokhtar Lubis muncul sebagai salah satu penulis yang banyak menghasilkan karya sastra, karya sastra, salah satunya yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Kita tahu bahwa latar belakang Mok Mokhtar Lubis ini merupakan seorang wartawan, jadi pada saat beliau menghasilkan sebuah karya, tidak luput dari kegiatan jurnalistiknya. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, beliau bisa memiliki kemampuan untuk menggali serta mencari informasi yang signifikan mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Di sini tokoh utama yang dijelaskan oleh Mukhtar Lubis yaitu bernama Guru Isa. Guru Isa memiliki seorang istri bernama Fatimah dan memiliki seorang sahabat bernama Hazil. Novel ini menjelaskan dengan sangat jelas kejadian-kejadian yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari persahabatan, hubungan keluarga, kerjasama, dan sebagainya. Kita tahu bahwa Guru Isa memiliki ketakutan yang sangat besar tidak hanya terhadap satu hal tapi terhadap beberapa hal yang membuat dirinya begitu tidak berdaya sebagai seorang pria. Walaupun dia mempunyai seorang istri akan tetapi keluarganya hancur begitu saja karena sebagai seorang pria dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya seperti itu. Dan di sisi lain, Guru Isa memiliki seorang sahabat. Dia bisa memiliki hubungan yang akrab dengan sahabatnya melalui dunia permusikan seperti itu. Akan tetapi justru kepercayaan tekad hati nurani yang diberikan oleh beliau terhadap istrinya Fatimah kemudian sahabatnya Hazil begitu saja hilang karena adanya satu kesalahan besar yaitu sebuah pengkhianatan kita tahu bahwa kepercayaan seseorang yang telah diberikan kepada seseorang yang mereka cintai mereka sayangi tentu akan tidak berarti apa-apa apabila orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan tersebut melakukan satu pelanggaran misalnya pengkhianatan itu merupakan kesalahan besar yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Kemudian ada hal-hal menarik lainnya, diantaranya yaitu ketika e, Hazil dan Guru Isa hendak melakukan pengeboman terhadap gedung bioskop, perjanjian awal adalah Hazil berjanji bahwa apapun yang terjadi tidak pernah akan melakukan pembocoran siapa orangnya, siapa e, dalang-dalang di balik peristiwa tersebut. Akan tetapi justru keberanian Hazil yang sejak awal terus tumbuh, terus meningkat, terkalahkan begitu saja. Karena akhirnya, Hazil melakukan pengkhianatan untuk kedua kalinya, tidak hanya melakukan perselingkuhan, mohon maaf, dengan Fatimah, istri guru Isa, akan tetapi Hazil juga telah mengkhianati guru Isa karena memberitahu kepada pihak Belanda bahwa guru Isa juga terlibat. Hal yang unik di sini adalah, pada akhirnya, hal-hal yang justru ditakutkan oleh guru Isa menjadi kekuatan bagi dirinya sendiri. Kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi tekad, niat, ketulusan, kekuatan, keyakinan, dan percaya akan adanya Tuhan perlu ditingkatkan. Karena sebenarnya rasa takut itu sendiri berasal dari diri kita. Bukan dari orang lain, bukan dari orang-orang yang berada di sekitar kita sendiri. Yang kedua adalah perbandingan novel Uruk karya Hela Hase. Hela Hase merupakan seorang penulis Belanda yang lahir di Batavia, Indonesia pada tanggal 2 Februari 1918. Beliau merupakan sastrawati kontemporer, yang memiliki karya yang menarik untuk publik salah satunya adalah novel urug karyanya didominasi oleh karya-karya e, seperti novel sejarah biografi esai serta cerita pendek novel urug ini merupakan salah satu karya hellahase -Hel yang merupakan novel sejarah yang menceritakan tentang kejadian atau pada masa Hindia Belanda novel urug ini merupakan novel yang menarik untuk dibaca bagi kami karena e, kami melihat bahwa eh, novel ini menunjukkan sudut pandang dari masa kolonial kepada seorang pribumi, yaitu dengan kecintaannya dari eh, tokoh aku kepada urug. Kita tahu bahwa karya sastra merupakan karya yang lahir dari realitas sosial. Pada karya ini kita buktikan karena hela-hela hase merupakan eh, orang Indonesia atau penulis yang lahir di Indonesia dan menjadi saksi hidup. Bagaimana uh, proses atau kejadian masa Hindia Belanda kala itu? Uh, lalu, novel Uruk ini menceritakan manis pahitnya persahabatan yang berbeda bangsa antara Uruk yang seorang pribumi dengan uh, tokoh aku yang merupakan tokoh kolonial. Nah, tokoh aku merupakan uh, sahabat Uruk se yang telah berdampingan se sejak ia lahir lebih jelasnya lagi bahwa toko aku tidak bisa berpisah dengan toko uruk karena kecintaannya terhadap toko uruk. Toko aku begitu berjelas mengingat kejadian-kejadian masa lalunya bersama uruk. Karena itulah toko aku sulit untuk melupakan uruk walaupun beliau telah beranjak dewasa. Perbedaan toko aku dengan toko uruk terlihat saat mereka beranjak dewasa. Waktu mereka masih kecil tidak terlihat apapun apa yang apa yang ada berbeda pada diri mereka termasuk perbedaan bangsa dan perbedaan politik. Nah, e, ketika mereka beranjak dewasa kemudian mereka me menyadari perubahan yang ada di diri mereka terutama ketika banyak orang yang menyadari bahwa tokoh Uruk merupakan e, inlander atau banyak orang yang mengejek Uruk dengan kata-kata inlander atau ejekan dari orang Indonesia kepada dari orang Belanda kepada orang Indonesia. Nah, tapi tidak semua tokoh memandang perbedaan dalam tokoh ini. Ada ada beberapa tokoh yang menularkan virus toleransi, yaitu tokoh Gerard. Tokoh Gerard merupakan guru pengganti dari Tuan Bollinger yang e, menularkan virus virus toleransi dengan mengatakan e, perbedaan itu pada, pasti ada pada setiap manusia, karena itu adalah hal wajar. Nah, itu bisa dilihat pada saat kita membuka pertama kali novel Uruk. Ya, kemudian karya sastra dalam hal tertentu dianggap sebagai refleksi evaluatif pengarang atas permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Kemudian karya sastra juga dipandang sebagai representasi kegelisahan sosio-kultural pengarang dalam memaknai simpang siur peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, dari sini kita bisa memandang novel dari segi sosial budaya, karena novel sendiri sangat erat kaitannya dengan uh, sosial kemasyarakatan dan budaya masyarakat. Uh, maka dari itu um, dari kedua novel ini sama-sama um, memiliki cerita pada masa-masa uh, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. kemudian karya sastra sendiri uh, dari kedua novel ini yang pertama dari uh, karya sastra yang ditulis oleh Mohtar Rubis yaitu Jalan ada ujung um, motor, rubis uh, menulis karak, peristiwa dari sudut pandang um, orang yang dijajah, karena pada saat itu menggunakan karakter tokoh guru isa yang merupakan karakter utama, yang merupakan uh, seorang pribumi. Kemudian, uh, selanjutnya yang dapat dipetik dari kedua novel. Ini adalah yang pertama ada fungsi moral karena di dalam seperti di dalam novel Mohtar Mohtar Lubis um, fungsi moral sendiri tidak ada karena um, fungsi yang ada adalah fungsi amoral yang ditunjukkan oleh um, Hazil dan Fatimah saat maaf saat mereka berselingkuh uh, gitu uh, kemudian ada fungsi didaktif yaitu kita memiliki di sana memiliki banyak nilai didaktif yaitu yang pertama kesetiaan kemudian memegang teguh komitmen antara sahabat ataupun e, pasangan kemudian di dalam sosial budaya sendiri di dalam novel uruk e, ada stratifikasi yang ber, yang berujung mengakibatkan disintegrasi sosial terima kasih Karena ini bukan debat capres, jadi tepuk tangan dipersilahkan untuk kapan saja. Kalau memang ada yang dirasa harus ditepukin, gitu ya. E, kelompok kedua dengan waktu yang sama, silakan memperkenalkan diri dulu boleh, mau langsung juga boleh. Selamat siang para dewan juri kompetisi kritik sastra salihara, para penonton dan juga kelompok Adi Pramana dan juga UPH College. Sebelumnya saya perkenalkan nama diri saya. Saya adalah nama saya Natasha Rafifa Jani Wiratmaja, salah satu member dari kelompok grup Kaputren dari Global JS School akan memaparkan isi esai kritik sastra kami. Setiap karya sastra akan selalu menceritakan kehidupan manusia. Salah satunya adalah bicara tentang kecenderungan manusia untuk bernostalgia maupun individu ataupun kelompok. Sebagai filosofi kritik sastra kami, kami mengambil dari pidato presiden pertama kami yaitu Soekarno dalam pidato pembelaannya. Jadi bangsa membagi sejarah kehidupan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah hari dulu yang indah, Tahap kedua hari sekarang yang jelek nasibnya karena kolonialisme dan tahap ketiga hari kemudian yang penuh harapan yang tidak pasti. Tetapi ini semua hanyalah impian ataupun bayangan karena tergantung dengan kemampuan dan kesanggupan bangsa tersebut untuk menggap, 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 menggapainya. Novel jalan tak ada ujung karya mokhtar Lubis dan novel Uruk karya Hela hasil berlatar belakang waktu sekitar masa-masa revolusi Indonesia saat mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu karena kolonialisme yang kental dengan reaksi manusia. Dalam novel Uruk dituturkan dari sudut pandang tokoh aku, seorang anak e, Belanda yang lahir di Indonesia dan dibesarkan di Hindia Belanda. Ia menceritakan balik kehidupannya di Hindia, di Hindia Belanda terutama mengenai pertemanannya bersama tokoh Uruk. Pengaruh kolonialisme ini bisa terlihat dari hubungan antara tokoh aku dan juga uh, tokoh eponim yaitu Urok yang penuh diwarnai nostalgia dan dilihat dari penulis novel Urok yaitu Hase mempunyai riwayat hidup yang mirip dengan tokoh aku bisa merepresentasikannya juga mempunyai romantisme mui Indi novel jalan tak ada ujung terpusat tentang satu tokoh utama yaitu Guru Isa yang sebenarnya awal awalnya dia enggan untuk um, mengikuti revolusi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena ketidaksukaannya dengan konflik dan kekerasan. Tetapi dengan berjalannya cerita, Guru Isa mulai berubah dan menyadari bahwa ketakutannya itu hanya um, datang pada dirinya. Maka itu ia mulai mengatasi ketakutan tersebut untuk tidak membiarkan untuk menyentuh dirinya atau mempengaruhi. Um, mempengaruhi dirinya dan penulis novel Jalan Tanda Ujung yaitu Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pelaku sejarah di tahun-tahun dalam novel bisa dengan baik merekam sebagai macam aspek perasaan manusia yang terlibat dengan revolusi. Sebagai basis fokus kritik sastra kami, kami menggunakan teori kritik sastra pasca kolonial yaitu adalah karya-karya yang mencerminkan kembali masa-masa kolonial Melibatkan karya-karya yang menyoroti interaksi antara penjajah dan yang dijajah, dan dalam dua novel ini, secara spesifik antara masyarakat Belanda dan juga masyarakat pribumi. Tesis ka, kritik sastra kami adalah bahwa tokoh-tokoh di novel Uruk dan novel Jalan tak ada ujung, serta dengan perkembangan karakter mereka merupakan rep representasi perjalanan kehidupan yang meski tidak disadari pelakunya nyata terjadi. Yang juga mencerminkan perubahan paradigma dalam menyikapi kolonialisme yang dialami oleh Indonesia dari sisi penjajah dan yang dijajah. Paradigma itu adalah seperangkat asumsi konsep nilai dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, dan juga perjalanan individu bisa saja tidak selaras dengan punyanya kelompok, tetapi kebahagiaan akan dirasakan bila dua-duanya bisa selaras. Jadi, dalam novel "Uruk" ini, mereka mempunyai genre "building Strong, strongman", yaitu "coming of age", yaitu beratkan proses perjalanan pribadi tokoh-tokohnya dari awal pertumbuhan menuju kedewasaan, seperti e, bagaimana tokoh aku e, mengenang pertemanannya dengan tokoh "Uruk". Jadi, di dalam persahabatan mereka, pembaca tidak pernah akan lupa bahwa kedudukan mereka berbeda karena dijabarkan secara dua-duanya maupun dalam um, cara eksplisit ataupun implisit um, pada mulanya pertemanan mereka memang sangat baik tetapi dari hanya diceritakan melalui sisi pandang tokoh aku yang dan tidak pernah me, me, diceritakan lewat sudut pandang tokoh uruk dan tokoh aku ini pun tidak menanyakan pemikiran temannya itu jadi tokoh aku ini merepresentasikan uh, penjajah yang bernostalgia yaitu saat itu memang orang-orang uh, Belanda uh, yang mempunyai sindroma Mui Indi. Mui Indi ini adalah Mui Indi ini adalah Hindia Belanda yang indah. Sebenarnya istilah seni yang dibuat oleh S. Sujoyono mengkritik lukisan yang hanya untuk menghibur orang-orang. Tetap uh, yang itu Uh, menggambarkan Hindia Belanda yang serba bagus, serba enak, romantis bagai di surga, tenang dan damai. Tetapi juga diaplikasikan ke karya sastra. Jadi uh, ada tujuannya kenapa tokoh Aku ini tidak, dinama, tidak dinamakan, karena tokoh Aku ini bisa merep merepresentasikan orang-orang Belanda secara general. Dan ada juga dalam novel Toko Uruk, Toko Uruk sendiri ini merepresentasikan orang-orang uh, terjajah yaitu orang-orang uh, pribumi yang bangkit jadi meskipun kita hanya bisa memenang uruk dari sudut pandang aku yaitu uh, unreliable narator atau bisa dibilang sebagai narator yang tidak bisa kita handalkan karena biasnya yang um, dapat, terdapat dari sindroma mui indi ini dan nostalgia jadi, Uh, Uruk ini di awal-awalnya itu digambarkan sebagai orang yang uh, tidak punya opini yang tegas, uh, menerima semua kejadian yang terjadi padanya seperti kematian ayahnya, um, sekolahnya, dan juga pemindahan tempat tinggalnya. Ini gambaran tokoh Uruk dari sisi aku sampai mereka pindah ke Batavia yang terpisah. Uruk berubah karena ia tidak lagi terisolasi dalam lingkungan yang sama dengan aku. Um, akhirnya, uh, toko uruk, uruk ini saat ia menjadi dewasa ia dapat um, uh, mengenai keadaan Indonesia saat ini. Um, uh, kedua novel ini mempunyai kesamaan, yaitu uh, mereka mempunyai bittersweet ending, yaitu rasa senang yang juga pahit di kedua akhiran cerita, kalau dalam. Uh, Dal dalam novel Uruk, ketika Indonesia sudah merdeka tokoh aku memang uh, akhirnya tidak um, kehilangan teman-temannya dan juga um, Hazil masih merasakan kesedihan dan kesepian karena kehilangan sahabatnya maupun secara langsung ataupun tidak langsung tokoh aku tidak berdamai tidak berdamai dengan rasa pahit manis ini karena dia masih terjebak nostalgia karena ia tidak mendapatkan closure atau rasa penghakiran yang pertemanannya dengan Uruk. Kalau um, dengan guru Isa, sebaliknya ia tidak dapat berdamai. Dia dapat berdamai dengan rasa pahit manis itu karena ia mempunyai closure. Um, dengan inilah bagaimana tokoh-tokoh dan pergemahan karakter mereka di dalam uruk, novel uruk dan jalan tak ujung mencerminkan perubahan paradigma yang dialami sisi-sisi yang berbeda dalam menyikapi kolonialisme yang dialami oleh Indonesia. Tokoh aku sebagai um, merepresentasikan orang yang menjajah Indonesia, toko aku dan guru Isa yang sebagai orang yang dijajah tapi bangkit, dan Hazil adalah orang yang orang-orang um, pribumi saat itu yang dijajah tapi terpukul. Um, jadi jika kita tarik kedua hubungan antara novel uruk dan jalan tak ada ujung um, adalah hubungan antara tema perjalanan dengan tema individu vs uh, dan versus kelompok, mereka memiliki sebuah ikatan bahwa perjalanan sebuah bangsa menuju masa depan yang tidak pasti itu akan bisa dihadapi dengan lebih baik jika kalau semua Indonesia bisa bekerja, bekerja sama. Tetapi juga keduanya, um, uh, semua karakter dalam nov, novel um, Uruk dan juga novel Jalan Tak Ada Ujung um, menimbulkan rasa empati kepada pembaca juga. Um, Sekian pem pemaparan kami tentang esai kritik sastra Uruk karya Hela S. Hase dan Jalan Ada Ujung oleh Mautar Lubis. Terima kasih dan salam sejahtera. <tik> ya, hampir 10 menit e, kepada kelompok tiga silakan waktunya sama. Selamat siang kepada Dewan Juri yang saya hormati dan juga para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang esa dikarenakan kasih dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini Perkenalkan, nama saya Angel Filippos dan ini Benika Jane Valerie dan ini Denise Iskandar Dan kami dari tim UPH College 2 Pada kesempatan kali ini, kami ingin um, mempresentasikan mengenai hasil dari kritik sastra bandingan yang kami lakukan terhadap Donovel yaitu novel Jalan Tak Ada Ujung dan novel Uruk. Berbicara mengenai momen-momen kemerdekaan yang tercatat pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu saja usaha yang dikeluarkan oleh para leluhur itu bukan merupakan usaha yang minim. Bisa terlihat ketika kita mengatakan merdeka di tanah air yang benar-benar merdeka, mengharuskan para leluhur untuk pergi mengangkat bambu runcing dengan gagah dan semangat, dan pulang dengan tetesan darah, keringat, bahkan tangisan. Oleh karena melihat... Uh, usaha dan tekad yang begitu keras yang dikeluarkan oleh para leluhur ini kemudian menghasilkan banyak sekali cerita-cerita yang uh, yang hebat yang kemudian bisa diturunkan kepada generasi penerus di masa yang akan mendatang yakni masa sekarang bisa kita lihat bahwa akhir-akhir itu banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk mengulas kembali cerita-cerita tersebut salah satunya adalah melalui karya tulis yang bisa uh, seperti contohnya yaitu buku sejarah maupun novel kembali kepada dua novel yang telah kita ulas yaitu novel jalan tak ada ujung dan novel uruk bisa dilihat bahwa kedua novel ini memiliki tema dan latar belakang yang hampir serupa namun ada sebuah perbedaan di antara keduanya yaitu kedua novel ini digambarkan dari dua sudut pandang yang berbeda yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Benika sebelum sebelum lebih lanjut lagi kami membahas mengenai Perbedaan ataupun juga mengenai persamaan tentang novel karya Mokhtar Lubis dan juga karya Helaya Sasa, kita akan pertama-tama melihat dulu apa isinya alur ceritanya dan juga perkembangan uh, dari karakter dari kedua karya sastra ini. Karya sastra pertama yang ditulis oleh Mokhtar Lubis berjudul "Jalan Tak Ada Ujung" bercerita tentang seorang guru bernama Isa yang merupakan seorang rakyat Indonesia biasa, namun... Uh, ia di, karena begitu banyak alasan dia harus terjun ke dalam suatu peperangan, dalam suatu organisasi pemberontakan yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan pertumpahan darah yang bukan uh, adalah sesuatu hal yang dia sukai karena dia menyukai apa, apa itu perdamaian dan hal-hal uh, yang enak kemudian latar belakang dari cerita tersebut adalah mengenai era-era ketika kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan yaitu ketika ada agresi militer Belanda yang pertama. Dan uh, di sini terlihat bahwa Guru Isa mengikuti pemberontakan organisasi pemberontakan ini bukan karena dia berani, namun karena dia takut, karena dia takut akan uh, adanya peng akan adanya penilaian dari orang-orang di sekitarnya karena dia takut akan penilaian dari Hazil yaitu seorang sahabatnya dan juga seorang murid biola dia dan dia juga takut akan penilaian oleh Fatimah yang merupakan istrinya yang selama ini ya kecewakan terus baik secara keadaan ekonomi maupun juga secara ia tidak bisa memberikan keturunan kepada istrinya kemudian dalam cerita ini diulas begitu banyak mengenai ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidupnya guru Isa ini, dia mengalami ketakutan yang akhirnya membuat dia seringkali mimpi buruk, seringkali dia merasakan uh, dia merasa mimpi buruk dan dia juga akhirnya dia uh, dihantui oleh ketakutan-ketakutannya dan banyak sekali hal-hal ini yang terus menimpa diri dia dan konflik batin yang ada di dalam hati dia ini yang akhirnya membuat dia merasa sendiri dia merasa ketakutan, dia merasa tidak berdaya dan dia merasa Uh, ya dia termakan hidupnya oleh ketakutan dirinya sendiri dan akhirnya dia juga akhirnya dikhianati oleh Hazil dikhianati juga oleh istrinya yang merupakan dua orang terdekatnya kemudian berlanjut kepada novel kedua yaitu karya sastra oleh Hela Sase yang berjudul Uruk menceritakan tentang suatu persahabatan yang janggal suatu persahabatan yang unik dari tokoh aku si orang Eropa ini de dengan seorang uh, pribumi inlander yaitu Uruk selama ya, mereka berdua masih kecil tidak terlihat begitu perbedaannya karena tokoh aku ini merasa dirinya itu sebanding sejajar dengan tokoh uruk ini dia tidak melihat uh, perbedaan politik perbedaan uh, apapun itu yang kemudian dia akan temukan ketika dia semakin besar dia semakin besar dia melihat orang-orang mengecam apa yang dia laku, persahabatan yang dia lakukan dan seiring bertambahnya waktu juga karena akhirnya uruk juga disekolahkan oleh papahnya tokoh aku oleh uh, oleh ayahnya tokoh tokoh aku ini sendiri akhirnya uh, Uruk semakin berpendidikan dia semakin melihat bahwa banyak hal itu yang sangat berbeda dan mereka berdua semakin jauh dan akhirnya tokoh aku harus memilih apakah ia harus mengikuti uh, berpihak pada Uruk dan mengkhianati negara sendiri ataupun dia juga mengkhianati negara ataupun dia mengikuti dari apa identitas dia sebagai orang Eropa dan mengkhianati orang. Kedua novel ini ditulis oleh dua penulis dengan latar belakang berbeda yang tentu sangat menentukan sudut pandang dari penulisan kedua novel ini. Mungkin latar dari kedua kisah ini serupa, akan tetapi kembali lagi bahwa sudut pandang setiap penulis sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Sosial, budaya, pendidikan, dan juga yang lainnya. Satu novel ditulis oleh penulis Belanda, dan yang satunya lagi ditulis oleh seorang penulis berkebangsaan Indonesia, yang menjadikan novel ini sangat menarik karena dalam perbedaan budaya pun terdapat suatu benang merah yang mempersatukan kedua karya sastra ini. Melalui novel ini, kita dapat melihat bahwa kesenjangan sosial yang dirasakan oleh kaum pribumi ketika dijajah oleh kaum Eropa pun dirasakan juga oleh kaum Eropa sendiri yaitu tokoh aku yang merasa tidak dapat menjalani hidup setara dengan temannya uruk dalam novel ini. Selain itu juga dapat kita lihat bahwa keinginan untuk mem untuk menyelesaikan masalah, konflik melalui cara yang damai dan tidak menggunakan kekerasan sebenarnya dapat saja dilakukan di antara kedua belah pihak yang mungkin seringkali kita lihat sebagai pertentangan yaitu kaum pribumi, kaum pribumi dan juga kaum Eropa. Tokoh aku dalam novel Uruk dan juga Guru Isa dalam novel Jalan Tak Ada Ujung mungkin sangat berbeda dalam hal penampilan, dalam hal pendidikan, latar, bela, latar belakang, dan mungkin dapat kita katakan sepenuhnya bertentangan dan sangat berbeda. Akan tetapi dari apa yang mereka percayai, percayai apa yang mereka pikirkan, kita dapat melihat suatu benang merah yaitu bahwa mereka percaya bahwa Segala masalah dapat dilakukan dengan cara yang damai dan baik-baik saja. Kita dapat melihat kesamaan antara pemikiran mereka mengenai kondisi ideal pada masyarakat luas yang sama. Mereka percaya bahwa segala permasalahan dapat dilakukan dengan cara yang damai, seperti yang kita lihat bahwa ada kaum-kaum, orang-orang tokoh-tokoh seperti tokoh Aku, Lida, Gerard yang memiliki keinginan untuk hidup setara dengan kaum-kaum Inlander. Namun pada kenyataannya seringkali masalah budaya, kepentingan politik justru menyebabkan keinginan akan kondisi ideal ini tidak dapat terpenuhi dan justru tertutup oleh kekerasan dalam perjuangan kemerdekaan yang padahal sebenarnya dapat membuahkan hasil yang sama. Pada akhirnya ketika kita membandingkan kedua novel ini sangat penting untuk mengingat sebuah pepatah yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Di mana dalam kode novel ini, kami dapat melihat kedalaman dari sang penulis untuk memberikan kesan tersendiri bagi para pembacanya dan juga amanat yang dapat kita dapati melalui alur ceritanya. Meski ditulis oleh dua penulis dengan latar belakang yang sangat berbeda, akan tetapi terdapat sebuah benang merah, yaitu eh, bahwa kita dapat melihat banyak sekali tema-tema yang diangkat yang sangat serupa untuk memperluas pandangan subjektivitas. Dari pembaca-pembaca, baik dari pembaca tanah air dan juga yang lainnya, untuk melihat sudut pandang kedua pihak berlawanan akan hal yang terjadi. Perdamaian kepercayaan murni bahwa segala hal dapat dilakukan dengan damai, dengan cara yang baik-baik saja, tanpa penggunaan kekerasan. Ini menjadi suatu benang merah yang mempersatukan kedua karya sastra ini, sehingga saling mendukung. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Dan pada dewan juri kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Presentasi yang eh, menarik dan eh, punya khas masing-masing ya. Seperti juga mereka yang menulis dipengaruhi oleh latar pikir dan juga cara komunikasi yang masing-masing. Kelompok satu sopan sekali nyebut perselingkuhan pakai maaf. <tuh>. Maaf perselingkuhan, <tuh. <tuh. gitu ya. Kelompok dua moi indi saya kira ya ininya. Eh, kalau dari teman-teman kelompok tiga kita tahu apa yang paling parah buat mereka adalah menangis karena dia nyebutnya adalah dari mulai tetesan darah kemudian keringat bahkan air mata jadi air mata tuh bahkan gitu loh bukan bukan darah yang bahkan kalau yang lain kan mungkin ya dari mulai pegel capek keringetan sampai keluar darah gitu. ini nangis jadi paling ditakuti tapi terlepas dari itu kita menyimak bahwa teman-teman ini mengembangkan bacaannya juga, gitu loh. Jadi bukan hanya membaca dua novel itu, tetapi mereka juga membuka-buka buku-buku yang lain, termasuk juga buku-buku mengenai kritik sastra. Jadi sekali lagi tepuk tangan. Dan kini tiba waktunya, jadi saya kira boleh minum, gitu kan? Biar juga e, silakan dibuka untuk ini. Nanti begitu ditanya nggak ada kesempatan minum ini? Ya. air putih bagus buat menghilangkan ketegangan kita. Nah, kita akan masuk kepada juri bertanya dan teman-teman dari uh, finalis yang akan menjawab. Eh sorry, saya salah. Belum ya? Maaf, tanya jawab di antara teman-teman. Gitu ya kan? Tadi kita lihat sudah saling mencatat, jadi memang sudah tahu bahan apa yang mau disampaikan kepada yang lain. Gitu. Sebagai sebuah perdebatan, Uh, apalagi debat sastra tentu yang mau kita kejar uh, adalah pengayaan apresiasi jadi bukan dengan motif supaya kelompok lain jelek walaupun itu juga nggak apa apa demi kemenangan gitu ya <tik> tiap kelompok punya waktu bertanya dua setengah menit dan kemudian yang ditanya menjawab tujuh menit kelompok dua dulu kepada kelompok satu ya nanti kemudian uh, kelompok tiga Bertanya kepada kelompok dua, lalu kemudian kelompok satu e, bertanya juga kepada yang lain. Saya ulangi ya, finalis dua bertanya kepada kelompok satu, lalu finalis satu menjawab selama tujuh menit. Disusul dengan finalis tiga bertanya kepada finalis dua, dijawab tujuh menit. Setelah itu. Finalis satu bertanya kepada finalis tiga, dijawab juga tujuh menit. Saya persilakan finalis dua kepada satu. Selamat siang kepada uh, kelompok satu. Uh, kami ingin menanyakan bahwa uh, anda mengatakan bahwa ada kecintaan dar, uh, dari tokoh aku kepada tokoh uruk dan uh, saya mau uh, bertanya bahwa Uh, sebenarnya uh, kecintaan itu uh, tipe uh, apa ya uh, tipenya itu seperti apa kayak uh, karena dalam menurut dalam uh, uh, pemaparan kami itu uh, sebenarnya uh, karena adanya perbedaan sebenarnya dari dulu itu memang karena ada perbedaan antara uruk dan tokoh aku yang um, apa sih perbedaan antara uh, uh, strata mereka itu sebenarnya uh, Si tokoh, uh, si tokoh aku itu uh, sebenarnya yang dia punya itu bukannya kecintaan, tetapi karena uh, sindrom Mui Indi itu yang dia um, uh, dia menganggap bahwa Indonesia itu adalah um, uh, harus menjadi uh, uh, sesuatu yang pristine dan karena uh, di dalam uh, punya kita bahwa si Uruk itu kan merepresentasikan Indonesia dan uh, sebenarnya itu bukannya cinta yang ia rasakan tapi dia itu ingin memiliki Uruk karena uh, dia itu karena uh, karena Uruk itu uh, dalam novel ini kan uh, berubah dia itu tidak ingin uh, Uruk itu, uh, itu untuk berubah dan ini bukan cinta sebenarnya soalnya kan kalau misalnya cinta itu uh, bakal uh, cinta yang platonik maupun romantik itu dia dia itu akan uh, bakal me Um, uh, mengerti bahwa uh, pihak lain itu adalah um, sesuatu yang berbeda dan pasti itu dia itu tidak tidak akan pernah sama selamanya tapi kita bisa melihat di sini bahwa aku itu tidak mau uruk itu uh, berubah dan makanya itu saya uh, bertanya ap apakah sebenarnya benar benar uh, yang dirasakan uruk itu uh, dia, dirasakan tokoh aku itu cinta kepada tokoh uruk ya terima, terima kasih. kasih ya finalis satu paham apa pertanyaannya tentang cinta bisa dijawab mulai dengan cie dulu Bismillahirrahmanirrahim izin menjawab uh, tadi pertanyaannya apakah benar bahwa tokoh aku itu mencintai uruk atau tidak uh, karena menurut kalian Uh, tokoh uruk itu atau tokoh aku itu memiliki mo indi Nah, sebenarnya di halaman awal saja kita telah memahami bahwa tokoh uruk itu sangat mencintai tok eh, tokoh aku itu sangat mencintai tokoh uruk. Ini digambarkan pada uh, kutipan kalimat uruk melekat padaku layaknya segel ada pada halaman 4 Nah, uh, dari uh, kesimpulan ini bahwa uh, kita juga melihat kejadian-kejadian selanjutnya bahwa tokoh aku setelah beliau pergi ke Belanda, beliau pergi lagi ke Indonesia pada ending-ending cerita, dan beliau mencari Urug. Terus terus beberapa kali mencari Urug. Meskipun uh, menurut kalian itu bahwa itu bahwa Urug itu adalah penggambaran, namun tidak menurut kami karena uh, si tokoh aku ini begitu mengingat kenangan masa lalu atau masa kecilnya bersama Urug. Kalau begitu berarti ada hal yang tidak dapat dilupakan dari Urug dari nah begitu nah jadi tokoh aku ini sebenarnya eh, memiliki kecintaan karena uruk telah menemaninya sejak dia lahir nah eh, seperti diceritakan pada awal-awal eh, ada juga hal, kutipan halaman tiga nah dalam halaman tiga itu disebutkan bahwa uruk eh, selalu terkenang layaknya gambar ajaib yang selalu kami beli eh, tiga helai seharga 10 sen. Nah, dari situ menggambarkan bahwa Uruk itu selalu terkenang dan ketika dia kembali dia mencari Uruk. Uruk memang tersuguhkan dengan peri per perihal yang berbeda. Tadi Anda menyebutkan bahwa tokoh aku tidak ingin Uruk berubah karena eh, tokoh aku tidak ingin Uruk berubah karena eh, tokoh aku itu mencintai Uruk. Jika tidak dia, jika uh, tokoh aku tiga, tidak mencintai uruk, maka dia uh, biasa saja jika uruk berubah. Nah, selain itu kecintaan ditunjukkan karena adanya balas budi ketika Depoh meninggal setelah menyelamatkan tokoh uruk. Nah, Depoh merupakan ayah dari tokoh uruk yang tokoh-tokoh uruk yang telah menyelamatkan ketika uh, di Talaga Hideng ketika mengantar tamunya dan pada saat itu. Ayah tokoh aku eh tokoh aku tenggelam dan diselamatkan oleh Depo atau ayah tokoh Uruk sampai beliau terlilit. Nah, dari sanalah mulai konflik ini dimulai. Nah, dari dari situ juga kita melihat bahwa kecintaan itu setelah mereka bareng dari lahir, terus eh, ada hal yang berbeda dari Uruk yaitu eh, mungkin kesetiaannya atau rasa yang dimiliki Nah, terus uh, selain itu Balas Budi, mungkin itu saja dari saya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada uh, tiga menit, jadi kalau mau menambahkan pertanyaan, tapi pendek supaya bisa ada waktu untuk dijawab. Baik, selamat siang. Uh, jadi saya kami ingin menanya tentang pertanyaan yang sama. Uh, apakah yang tokoh aku rasakan terhadap uruk itu benar-benar rasa cinta karena persahabatan atau hanya kesepian uh, karena tokoh aku mempunyai latar belakang yang um, keras seperti orang tuanya bercerai dan dia memang dari dulu merasa kesepian, ya. terima kasih singkat saja uh, menurut saya bahwa uh, tokoh, uruk itu, eh, tokoh aku itu bukan hanya merasa kesepian namun kalau misalnya dia merasa kesepian ketika dia bersekolah di Batavia, mungkin dia akan mendapatkan lagi teman-teman baru. Tapi kenapa dia selalu mencari Uruk? Ketika dia pergi ke Belanda, kenapa dia tidak like, eh, tidak mencari teman baru? Bahkan dia setelah beranjak dewasa, mungkin dia akan tergantikan oleh pasangan hidupnya. Nah, tapi di sini dia tetap mencari Uruk. Nah, dari situ, dari situ kita bisa melihat bahwa eh, tokoh eh, aku memang mencintai Uruk. Selain itu, eh, tokoh aku merasa ada hal yang mengganjal ketika orang menganggap bahwa tokoh uruk itu adalah seorang inlander atau ejekan ejekan terhadap pribumi nah itu mungkin uh, yang menyebabkan uh, tokoh aku itu atau bukti bahwa tokoh aku tuh mencintai uruk masih ada waktu kalau mau tapi mendalami ya bukan pertanyaan baru kalau nggak ada nggak usah dipaksain Enggak. Um, Uh, memang begitu tapi uh, uh, sebenarnya kan karena uh, ka, uh, anda bilang bahwa uruk itu menemani uh, toko aku dari lahir tapi sebenarnya itu itu bukan pilihannya si uruk karena uh, dia itu terpaksa sebagai um, uh, ayah um, anak ayah uh, anak ayah aku dan karena si um, Uh, si aku itu adalah seorang unreliable narator dan dia itu pasti tidak akan uh, tidak akan bisa mem, uh, memberikan sudut pandang yang objektif yang apa sih yang uh, rasa cinta itu muka mungkin juga bukan sebenarnya dia itu tidak merasakan cinta itu tangkap ya. ya. pokoknya ya <laughs> langsung dijawab izin menjawab nah uh, ketika kita melihat pada hal yang lain kita bisa e, melihat bahwa tokoh aku itu timbul rasa cinta ketika Sidris atau ibu dari Uruk merawatnya dari sejak kecil. Jadi ketika e, so, si Depoh itu bekerja pada ayahnya tokoh Uruk, tokoh aku sedangkan Sidris merawat e, Uruk dan tokoh aku. Nah, disitulah mungkin muncul e, rasa cinta dan di sana juga bisa dis, disimpulkan karena e, keterlibatannya atau selalu bertemunya mereka intensitas bertemunya mereka yang menyebabkan kecintaan itu dan e, mungkin masa anak-anak itu selalu ada masa yang paling menangkap banyak e, cerita atau banyak e, kenangan nah dari sanalah yang menyebabkan e, si tokoh aku kepada tokoh itu mencintai apalagi telah dirawat telah e, mendapat jasa-jasa jasa, dan terus e, selalu bersama uruk jadi kita tegaskan kembali kalau misalnya tokoh aku tidak mencintai tokoh uruk dia tidak akan kembali lagi ke Indonesia setelah uh, adanya agresi militer, terima kasih. Cukup? Finalis 2 walaupun masih ada 2 menit? Cukup? Soal cinta gak usah panjang-panjang ya. <tuh> <tuh> ya. Dari tadi mereka menghindari kata posesif sebetulnya. Kemudian kita beri kesempatan kepada finalis tiga untuk bertanya kepada finalis dua. Waktunya sama. E, nanti dijawab tujuh menit. Silakan. Selamat siang. E, kami ingin bertanya mengenai e, tadi yang dikatakan sebagai representasi perjalanan hidup. Ini e, pertanyaan kami mengarah kepada. Bisakah dijelaskan lebih lanjut lagi mengapa dikatakan bahwa itu sebagai representasi perjalanan hidup? ketika kita lihat secara konteks dari kedua dari kedua uh, novel ini dari misalnya karya Mochtar Lubis Jalan Tidak Ada Ujung itu adalah menceritakan sebuah cerita seorang guru yang ikut dalam kemerdekaan Indonesia padahal biasanya orang-orang yang suka memberontak itu adalah orang-orang yang tidak jalurnya itu guru mereka tuh orang-orang yang memang keras orang-orang yang memang pemuda yang ingin untuk kayak membalaskan apa yang mereka uh, me, untuk mempertahankan kemerdekaan seperti itu dan kemudian juga diuruk terlihat banget itu adalah suatu persahabatan antara uh, seorang Inlander dan juga seorang Eropa yang pada saat itu menurut menurut kami merupakan suatu hal yang sangat janggal untuk ditemukan gitu kenapa bisa dikatakan ini bisa di kayak, di generalisasi generalisasikan sebagai representasi perjalanan kehidupan ketika uh, malahan it, ini tuh malah suatu kejanggalan yang terjadi dalam sosial bahkan banyak orang yang mencemooh oh, apa yang mereka lakukan seperti itu. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi, kelompok 2, 7 menit, waktunya berjalan. Uh, baik, uh, terima kasih untuk pertanyaannya. Anda, uh, jadi untuk me memaparkan uh, ide bahwa tokoh-tokoh uh, dalam uh, Jalan Tak Ada Ujung dan Uruk itu merepresentasikan perjalanan kehidupan, itu karena karena um, kita uh, sebenarnya uh, konsep perjalanan kehidupan itu kita uh, dapat dari uh, kutipan dari hasil sendiri dari jalan Raya ujung yang mengatakan bahwa um, revolusi itu ada sebuah jalan tak ada ujung dan uh, mau, mau ada ada hambatan di depannya maupun apa uh, sebagai manusia kita itu harus uh, selalu selalu berjalan walaupun kita tidak bisa melihat uh, melihat apa yang ada di di depan diri kita dan ini um, karena perjalanan kehidupan ini uh, sebenarnya sebagai manusia itu pasti uh, kita semua mempunyai ketakutan kan dan itu kita itu juga dilihat dilihatkan bahwa uh, guru Isa yang sebenarnya itu dia itu merepresentasikan banyak orang Indonesia yang tidak um, yang sebenarnya tidak uh, ingin ikut revolusi itu karena mereka takut dengan perubahan yang akan terjadi uh, karena di di bawah kolonialisme itu sebenarnya Uh, semuanya itu um, uh, mereka sudah mengetahui apa akan yang apa yang akan terjadi jadi maksudnya itu uh, uh, ada misalnya mereka itu dihajar oleh uh, pihak Belanda mereka mengetahui bahwa hal itu jadi jadi mereka bisa siap dengan uh, kejadian seperti um, uh, kekerasan dan yang lain-lainnya sedangkan dalam revolusi itu setiap hari yang baru pasti uh, manusia itu tidak mengetahui apa, apa yang akan ada di depannya mereka, karena kan... Uh, 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 ya, yeah, begitu. Uh, dan, uh, ya, jadi jalan yang itu sebenarnya uh, kita melihat di depan bahwa... Uh, um, di, dep di depan novel bahwa uh, di Jalan tak, tak Ada Ujung, Hazilah yang meniti Jalan Tak Ada Ujung itu. Dia itu um, bisa, apa sih, uh, bisa jalan di revolusi itu karena dia... Uh, mempercayai bahwa uh, kebahagiaannya itu memang ada di uh, di ujung itu tetapi uh, si uh, guru Isa tidak meli, uh, tidak bisa melihat ke depan karena dia itu uh, uh, sudah takut dengan masa uh, masa, ma masa masa pada itunya dia itu uh, masih takut dan kita juga bisa bisa lihat ini di, di Uruk bahwa um, sebenarnya uh, keseluruhan novel Uruk itu adalah um, Um, penceritaan balik sang tokoh aku tentang um, masa lalunya di Hindia Belanda kita juga bisa melihat dalam jalan ini sebenarnya si uh, buka, uh, bukannya hanya berhenti sang tokoh aku dia itu juga dia itu juga berhenti dan dia melihat ke belakang dia tidak bisa ma uh, maju ke depan karena dia itu sudah masih terikat dengan nostalgia-nya itu dan tetapi um, dan di, di uruk itu Uh, dari awal sampai akhir uh, si uh, si tokoh uh, um, si tokoh aku itu masih berada di sana tapi kita uh, melihat di um, jalan taro ujung Ta ini berubah uh, dari uh, guru uh, guru Isa yang dulunya uh, diam dan uh, takut dia itu bisa uh, bisa bisa bangkit dan dia bisa bisa jalan ke depan uh, dan uh, Hazil juga yang uh, dulunya itu um, bisa uh, bisa melihat uh, melihat ke depan malah merangkak di, ke dalam dirinya dan dia tidak tidak bisa tidak bisa melihat uh, kebahagiaan yang dia dulu uh, bilang kepada Guru Isa ada gitu jadi maksudnya itu uh, kita bisa uh, perjalanan ini ad, uh, per, di perjalanan hidup ada orang yang bisa maju ada orang yang yang buntut dan ada orang yang hanya ber, uh, be, be, bertetap di uh, Tempat itu, ya terima kasih. Masih ada dua menit, boleh diperdalam. Terima kasih atas jawabannya, tapi kami ingin sedikit lagi bertanya. Jika uh, seperti apa yang dijelaskan itu kan bisa dikatakan semua buku semua karya sastra juga melakukan hal yang sama gitu semuanya memiliki amanat yang bisa diambil dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia sehingga apa yang menjadi sangat khusus bagi dua karya sastra ini bahwa dikatakan bahwa ini adalah suatu representasi perjalanan kehidupan ketika semua orang itu bisa dikatakan uh, memiliki perjalanan kehidupan yang berbeda-beda sekali seperti itu Thank you. Uh, jadi memang uh, uh, memang semua semua orang uh, 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 ada di jalan itu dan uh, tapi memang itu buk bukannya sebagai kelemahan dari buku-buku ini malah itu malah jadi kekuatannya soalnya uh, karena kan dibilang uh, di, 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 uh, utarakan bahwa sas, uh, sastra itu merupakan uh, refleksi. Uh, sejarah dan juga dan sejarah pasti juga di dalamnya itu ada manusia dan uh, uh, sebenarnya ini bukan uh, bukan ciri unik uh, uh, bukan ciri unik buku-buku ini melainkan bahwa uh, juga dengan karya-karya uh, lain dia juga bisa me melihatkan perjalanan hidup manusia dan uh, secara lebih spesifiknya itu perjalanan hidup manusia di bawah kolonialisme ya terima kasih satu menit mau ditambahkan lagi cukup Cukup, terima kasih. Tepuk tangan Sekarang tiba gilirannya adalah dari finalis satu ya bertanya kepada finalis tiga, gitu ya. Waktunya kalau belajar dari tadi kan tujuh menit cukup. Jadi atur dulu nafasnya, minum dulu, gitu kan. Dan rumusan jawabannya bisa juga supaya di, bisa dipikirkan lebih. Tajam dan tertata. Finalis satu silakan. Ya untuk um, finalis nomor tiga, uh, menurut kalian apa saja nilai budaya yang tergantung yang terkandung dalam kedua novel tersebut? Apa saja nilai budaya yang tergantung dalam terkandung di dalam dua novel tersebut? Waktu sudah mulai berjalan. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai nilai budaya. Ya, apa, nilai budaya yang terkandung dalam kedua novel ini. Kami melihat banyak banget, eh, banyak sekali nilai budaya yang terkandung di dalam di dalam uh, kedua karya sastra ini. Salah satunya yang cukup terlihat nilai budayanya adalah uh, mengenai persahabatan dan juga mengenai mengenai persahabatan seperti yang kita bisa lihat dari nilai-nilai yang ada dari Hazil dan juga uh, Hazilan juga Guru Isa kemudian juga ada ada juga persahabatan antara Uruk dan juga tokoh aku dan banyak sekali nilai budaya sebenarnya juga terkandung seperti ada lagi juga mengenai uh, Ada juga mengenai budaya, nilai-nilai budaya sebenarnya cukup banyak. Salah satunya juga hmm, bisa dikatakan tokoh guru Is, nilai budaya Gotong Royong itu juga terlihat cukup jelas seperti dalam novel tak ada Jalan Tak Ada Ujung. Seperti kita lihat ada beberapa orang-orang yang ketika truk dari guru Isa dan organisasi pemberontakan hasil itu mogok ter, ada gotong gotong royong yang terjadi ada uh, mendorong truknya itu sehingga jalan dan bahkan uh, dan bahkan supirnya sendiri mengatakan bahwa oh ini adalah suatu kebudayaan yang memang sering sekali ada di Indonesia selain itu maaf saya lanjutkan Uh, selain dari budaya-budaya baik yang tadi teman saya sampaikan, uh, kita itu bisa melihat ada budaya dari sisi yang lain, yaitu sisi yang lebih negatif. Contohnya adalah budaya pemisahan yang bisa kita lihat antara hubungan Uruk dan Aku yang merep merepresentasikan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya Barat dan juga budaya Indonesia. Dan dari budaya pemisahan itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya budaya pemisahan ini merupakan suatu yang buruk, di mana ada pemisah di antara dua budaya tersebut. Ya seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Uh, mohon maaf, bisa saya lanjutkan bahwa salah satu nilai budaya yang saya, yang kami rasa dapat kami tekankan dan juga kami dapat ketika kami membaca dua karya sastra ini adalah bagaimana seringkali orang memberikan stereotipe, pemikiran bahwa antara dua budaya, antara dua pihak yang berlawanan akan selalu bertentangan, tidak dapat terjadi perdamaian di antara mereka. Bahwa di antara dua budaya, dua perbedaan akan selalu ada kekerasan, perperangan, dan tidak bisa diselesaikan dengan damai. Akan tetapi, ketika kami membaca novel ini, baik dari sisi aku, sisi aku dalam novel *Uruk*, yaitu seorang kaum Eropa, dan juga dari guru, Isa, yaitu seorang bangsa Indonesia, kami dapat melihat bahwa sebenarnya, jika dilihat dari dua sudut pandang, ada keinginan dari kedua belah pihak, baik dari pihak kami sendiri yang juga bangsa Indonesia dan juga kaum penjajah yaitu kaum Eropa yang sebenarnya juga merasakan hal yang sama dengan kami sehingga kami di sini melihat bahwa ada keinginan dari dua belah pihak yang seringkali diabaikan oleh banyak orang bahwa kaum penjajah kaum Eropa kaum yang bertentangan pun memiliki keinginan untuk bersatu untuk hidup dalam damai untuk hidup setara dengan kaum-kaum Indonesia terima kasih silakan di dalam nih masih ada empat menit untuk itu. Uh, saya masih ingin memiliki saya masih ingin bertanya mengenai budaya. kita tahu bahwa arti budaya itu kan sebuah kebiasaan. nah tadi saudara mengatakan bahwa antara dua novel ini ada dua budaya yang berbeda. maksud kelompok kami bertanya itu misalnya Indonesia itu kan kayak akan budaya. nah dalam novel yang berjudul Jalan Tanda Ujung karya Mokhtar Lubis budaya apa saja yang dijelaskan kemudian uh, saudara tangkap dan apa saja budaya yang dikatakan bahwa Kedua novel tersebut memiliki ciri khas tersendiri seperti itu. Jadi ciri khas budaya Indonesia yang menurut saudara ada dalam novel tersebut itu apa? Kalau misalnya hanya sekadar adanya persahabatan kemudian pemisahan itu merupakan budaya yang umum. Maksud kami seperti itu. Lebih spesifik lagi mungkin. Terima kasih. Silakan. Tersisa tiga menit. Mulai Pak Handuk. Uh, untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh finalis kelompok satu, ketika kami melihat novel Jalan Taru, novel Uruk dan terkhususnya tadi dikatakan novel Mokhtar Lubis yang berjudul Jalan Tari Ujung, kami rasa suatu ciri khas suatu budaya pada masa itu yang tercerminkan juga dari karya sastra ini adalah bagaimana orang Indonesia, kaum bangsa Indonesia selalu ingin berjuang untuk segala hal, selalu ingin memberikan usaha yang terbaik-baik dalam hal melawan penjajah untuk memperjuangkan harga diri, untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dimiliki. Dan juga mungkin dalam hal ini, dalam Guru Isa untuk memperjuangkan rasa ketakutan yang ia miliki, untuk mengalahkan rasa ketakutan yang ia miliki demi kepentingan negara, demi menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan juga mungkin sedikit lebih Uh, sedikit mungkin walaupun tidak penting mengenai persahabatan seperti yang tadi telah dikatakan namun kami rasa yang lebih kami, ikin, kami ingin tekankan adalah bagaimana kami merasa kalau bangsa Indonesia memiliki suatu ciri khas untuk terus berjuang dengan sekuat tenaga dan juga terkhususnya mengenai kemerdekaan dalam hal, dalam kasus di novel Jalan Tak Ada Ujung Terima kasih Dua menit lagi, cukup atau? Ada pendalaman cukup terima kasih tepuk tangan masing-masing menanyakan dengan tentu saja cara bacaannya sendiri-sendiri gitu kan ada bertanya mengenai terutama untuk yang baru datang menyesal sekali e, ada pertanyaan mengenai cinta gitu ya yang kedua kemudian yang terakhir tadi kita dengar adalah mengenai masalah e, budaya gitu dan juga penggambaran mengenai Representasi nilai-nilai kehidupan. Sekarang kita masuk ke sesi di mana juri akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi kepada masing-masing atau kepada eh, tiga-tiganya. Teman-teman sudah bersiap atau mau berdoa dulu, mandi dulu boleh? Juri akan bertanya ya selama uh, kemudian teman-teman maksud saya adalah menjawabnya lebih singkat dari yang tadi. Tadi punya peluang 7 menit, sekarang hanya satu pertanyaan dijawab selama 5 menit. Menyapa kepada juri bebas Mas, Pak atau Bung. Saya kira masih sangat muda-muda. Saya ulangi yang paling sebelah kanan adalah Zenhai sebelah tengah adalah Mbak Dewi, paling kiri adalah Aquina. Aquino, sorry. A sama O kelibat, maaf. Silakan, kita memulai dulu dari Mbak Dewi boleh. Udah narik nafas duluan soalnya. E, pertanyaan saya pendek aja. Buat kalian kritik itu apa sih? sederhana modelnya memang bertanya langsung ditanggapi saya karena ini pertanyaan kepada tiga tiganya saya lemparkan dulu siapa mau jawab duluan kelompok satu Bismillahirrahmanirrahim. saya akan menjawab pertanyaan dari ibu dewi apa itu kritik dalam kritik sastra ini kita mengenal bahwa kritik di sini bukan menilai bahwa karya itu jelek atau uh, tidak pantas untuk dibaca atau bagus atau sangat bagus atau layak dibaca namun kita melihat uh, apa yang dapat kita gali di dalamnya dan apa nilai-nilai uh, yang apa akan kita bawa setelah kita membawa mem setelah kita uh, mengkritik atau menganalisis dari no dari no kedua novel ini. Nah, mungkin akan kita tambahkan oleh teman-teman baik kritik di sini dapat diartikan juga sebagai sebuah apresiasi yang e, dilakukan untuk setelah membaca kedua novel kritik tidak hanya sekadar untuk memberikan masukan nasihat kemudian memperbaiki yang salah atau yang benar karena di sini kritik memiliki e, arti atau arti atau makna yang berbeda-beda tiap orangnya terutama untuk kami sendiri kritik di sini memiliki makna sebagai apresiasi dan bersifat multitafsir jadi bisa saja sebagai apa kekurangan mungkin kelebihan atau e, hanya sebagai nilai-nilai uh, yang bisa kami ambil kemudian perbandingan mulai dari tokoh sosial budaya politik ekonomi dan dan sebagainya. Berikutnya kelompok tiga. Terima kasih kepada uh, pertanyaan dari Ibu Dewan Juri. Uh, Pertama-tama kami ingin uh, mengulas kembali dari kata kritik sendiri. Biasanya kritik itu dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Contohnya. Seseorang mengkritik seorang lainnya, yang berarti berisikan hal-hal yang negatif tentang orang tersebut. Namun jika ditelusuri, jika ditelusuri lebih dalam, arti kritik sendiri itu bukan hanya sesuatu yang negatif, tapi juga positif. Di mana kritik sendiri itu uh, merupakan suatu proses di mana kita itu bisa mendalami sesuatu. Terut uh, dalam hal ini adalah buku-buku uh, atau novel-novel yang sudah kami telusuri secara mendalam, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kritik ini juga bukan merupakan sesuatu hal yang uh, bersifat untuk menjatuhkan, namun malahan untuk membangun. Untuk membangun karena lewat kritik uh, suatu hal itu dapat ditelah lebih jauh, didalami lebih jauh dan bisa direfleksikan apakah hal itu tuh uh, adalah sesuatu yang membawa uh, kebaikan dan dengan kritik itu semakin terlihat apa hal yang baik di dalam itu, apa poin-poin uh, yang disampaikan dalam hal karya sastra tersebut. Dan menurut, dan menurut kami kritik ini merupakan ya serangkaian proses di mana kami dapat mendalami dan menganalisis dengan tujuan pada akhirnya adalah untuk membantu orang yang membaca kritik tersebut. Terima kasih. Lombok dua. Um, ya. Menurut saya um, kritik itu kan sebuah um, cara uh, sebuah sebuah sesuatu yang kita analisis. Analisis secara dalam dan ketika kita menganalisis sesuatu um, secara tidak langsung itu kita me uh, memiliki sebuah subjektif tentang suatu hal dan dari subjektif itu kita memiliki pandangan ter terhadap manusia secara menyeluruh seperti um, seperti uh, kita melihat uh, seperti dari novel kalau misalnya satu sastra itu kita hanya melihat melihat Ketika kita menganalisis atau mengkritik satu sastra, kita hanya melihat pada satu sastra itu. Serangkan kalau uh, kita mengkritik secara luas itu kita mengkritik secara pandangan yang luas. Kita bisa melihat dari sisi baik ataupun sisi buruk. Dan kita juga bisa melihat dari sisi pandangan uh, pandangan yang uh, secara men, uh, berbeda gitu, Se, uh, berbeda dengan apa yang ditunjukkan pada kritik uh, pada sastra tersebut. Ya. Karena manusia itu uh, memang subjektif, kan? Jadi, uh, dengan kita mengkritik uh, banyak hal uh, yang juga dibilang di oleh kelompok tiga bahwa kritik itu bukan hanya untuk um, uh, melihat secara dalam, tetapi juga untuk membangun uh, itu dengan kita mengkritik, uh, mengkritik sastra. Uh, secara spesifik, kita juga bisa melihat um, pemandangan manusia yang lain. Jadi, karena... Um, kita itu uh, bisa melihat pandangan manusia yang lain dan kita bisa memperluas uh, memperluas uh, subjektivitas kita menjadi lebih uh, lebih terbuka dan lebih uh, uh, kita juga bisa memahami uh, manusia lain bukan bukan hanya uh, yang mirip kita juga. Ya, tiap-tiap finalis sebetulnya bisa menanggapi satu pertanyaan sepanjang lima menit jadi sebetulnya masih uh, banyak waktu kalau mbak dewi mau mengulasnya kembali atau menyimpannya nanti bisa buat tabungan waktu juga silakan tiga tiganya kan menulis kritik sastra e, kalau pembaca yang kalian bayangkan itu siapa dari kritik sastra kalian itu ketika menulis itu siapa yang kalian bayangkan ini bisa dijawab singkat silakan tiga. Terima kasih atas pertanyaannya kembali. Menurut kami, suatu kritik sastra itu lebih akan banyak dibaca oleh para akademisi. Tentunya orang-orang yang juga mereka sudah mengetahui terlebih dahulu uh, karya sastra tersebut. Karena jika diberikan kepada orang awam, terkadang kritik sastra ini menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam. Kemudian kami juga merasa kritik sastra ini bisa juga di, uh, dibaca oleh orang-orang uh, seperti seperti anak-anak SMA, seperti anak-anak yang uh, sedang belajar karena di karena kritik sastra ini membantu juga untuk memahami lebih jauh lagi tentang uh, sastra dan juga membangun kepola pikir orang tersebut agar dia juga bisa kemudian hari melakukan hal yang serupa. Kelompok satu sudah siap megang mikrofon silakan. Bismillahirrahmanirrahim kami akan memperdalam jawaban kami yaitu kritik sastra ini akan ditunjukkan untuk mereka yang mencari referensi dari kedua novel ini. Bisa saja kan e, banyak orang yang lebih ingin tahu atau lebih ingin menggali dari novel ini misalnya ada orang yang penasaran apakah hal-hal e, yang terkandung lebih dalam dalam novel ini seperti unsur-unsur uh, ekstrinsiknya lebih utama atau unsur instrik, intrinsiknya akan ditemukan oleh Andi tapi pembacanya siapa? pembaca kritik nanti siapa? Uh, maka dari itu saya akan menjelaskan menurut kelompok kami nah yang nanti akan membaca kritik sastra khususnya yang kami buat sendiri hmm. jangan tidak tidak ingin jauh-jauh untuk orang-orang besar setidaknya dari kalangan teman-teman seusia di sekolah entah di kalangan uh, kelas 12 atau mungkin 11 karena jujur untuk kalangan kelas 10 sendiri pasti akan menemukan banyak kesulitan karena kritik sastra ini tidaklah mudah jadi apapun yang e, dikira mudah ternyata setelah diolah, dianalisis dan dilakukan lebih dalam lagi tidak semudah apa yang kita duga jadi pembaca yang e, menurut kami akan membaca kritik sastra pertama-tama yaitu orang yang ingin tahu lebih dalam lagi kemudian khususnya siswa-siswa yang memiliki keinginan tahuan serta kemauan untuk berpikir kritis tidak hanya menikmati atau menerima cerita akan tetapi mereka ingin memiliki pola pikir yang berbeda bahwa cerita itu kan bisa multi tafsir, jadi pembaca khususnya siswa akan bisa mengolah pola pikir mereka sendiri seperti itu, terima kasih kelompok 2 jadi um, menurut kami um, pem, kritik sastra yang kita tulis itu uh, lebih spesifiknya untuk orang-orang um, Indonesia karena dalam esai tulis kami kami menceritakan tentang masa-masa um, uh, revolusi ind di Indonesia dan ketika mempertahankan kemerdekaan maupun mencapai kemerdekaan dan jadi um, jadi um, akhirnya pembaca-pembaca orang Indonesia itu bisa mengetahui lebih dalam tentang masa-masa lalu, masa-masa revolusi lalu, dan uh, karena memang sebenarnya sejarah Indonesia itu bisa dibaca di buku sejarah, tetapi uh, yang tidak di, um, dipaparkan dengan uh, uh, buku pelajaran itu uh, bagaimana orang-orang uh, 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 Indonesia, apa yang mereka rasakan pada saat-saat uh, itu, dan... Uh, dengan uh, dengan ini, oh, um, pembaca kritik sastra kami uh, akan bisa melihat bagaimana uh, orang Indonesia itu, uh, apa yang mereka rasakan, Pak, di bawah revolusi, di bawah, uh, di bawah kolonialisme, dan bagaimana perasaan mereka saat mereka uh, bangkit untuk me mengalahkan kolonialisme yang mereka uh, alami. Ya, terima, kasih. terima kasih, tidak ada jawaban yang keliru, jadi kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. dan seru-seru jawabannya siapa yang baca kritik sastra orang Indonesia gitu ada yang penasaran gitu kan yang baca kritik sastra mereka yang penasaran gitu. dan teman-teman eh, juga eh, apa menjawab tentu dengan eh, cara pandang dan hasil bacaannya masing-masing jadi sekali lagi kita kasih semangat dulu deh ya masih ada waktu untuk juri akan memberi pertanyaan terbuka kepada teman-teman. Dewan juri bisa ke salah satu secara berbeda-beda maksud saya. Ketiap-tiap kelompok bisa beda-beda, bisa ketiga-tiganya secara umum seperti Mbak Dewi tadi. Silakan, uh, Bung Zen atau Bung Aquinus. Oke, terima kasih. Um, saya pengen bertanya, tadi kan sudah banyak analisa ya, banyak baik analisa tentang uh, tokoh maupun tentang latar belakang dari kedua novel ini. Menurut kalian apa sih relevansi kedua e, novel ini dengan kehidupan sekarang baik e, Anda sebagai individu maupun kita bangsa Indonesia dalam situasi politik yang sekarang. Ada relevansinya apa? Makasih. Aspek kekiniannya. Silakan. Kita mulai dari sekarang kelompok tiga dua satu dua um, baik uh, relevansinya dengan uh, kehidupan uh, yang masa ini kita uh, uh, karena uh, ini orang Indonesia itu uh, di masa sekarang itu mereka um, untuk mendobrak dan untuk uh, keluar dari kon konformitas di masyarakatnya uh, yang um, di sekitarnya mereka itu uh, kita bisa rasakan sekarang juga jadi um, walaupun misalnya dulu itu konteks konteksnya itu adalah kolonialisme yang mereka tidak ingin mendobrak mendobrak keluar dari penjajahannya itu dan dan mereka itu mempunyai alasan yang memang valid untuk melakukannya karena kalau misalnya mereka tidak mereka keluar dari konformitas itu bakal akan ada banyak darah yang tertumpah dan akan banyak keburukan yang akan datang di uh, hidup kita dan te tetapi ini juga terjadi di masa sekarang yang mungkin uh, konteksnya itu bukan kolonialisme lebih uh, uh, kepada konteks sosial budaya yang uh, ada norma-norma yang ada uh, dan uh, value atau prinsip-prinsip uh, yang dipunyai oleh um, komunitas di sekitarnya itu itu menekan mereka untuk tidak keluar dari Uh, hal itu, kita itu juga bisa melihat ini dari bagaimana guru Isa uh, uh, sebenarnya dia tidak ingin ikut uh, tidak ingin ikut dengan uh, gerakan perjuang uh, perjuangan itu, tetapi karena uh, orang di sekitarnya itu mereka bilang, oh, kamu harus ikut ini karena uh, kamu itu adalah lelaki kamu itu adalah orang Indonesia jadi kamu itu harus mengikuti ini jadi sebenarnya walaupun um, apa sih, um, guru Isanya tidak mau dia masih ikut, karena dia itu dia itu masih ingin berada di dalam kelompoknya dan kita juga di sini uh, banyak manusia di zaman sekarang yang walaupun sebenarnya mereka mempunyai prinsip yang berbeda dari um, prinsip berbeda yang dari kelompok mereka uh, kelompok mereka mereka masih mengikuti mengikutinya saja walaupun misalnya um, prins uh, be, uh, belief atau uh, kepercayaan itu uh, misalnya tidak bagus atau sebenarnya tidak uh, tidak selaras dengan moralnya mereka mereka masih saja mengikuti itu karena Uh, itulah uh, uh, yang dilakukan dengan uh, kelompok mereka dan mereka tidak mau keluar dari kelompok itu karena uh, memang uh, uh, misalnya uh, untuk berdiri uh, tegak sebagai individu itu sebenarnya lebih um, um, lebih banyak uh, um, lebih menakutkan daripada uh, berdiri di sebuah gerombolan. Ya terima kasih. masih ada dua menit ada yang mau nambahin enggak? Uh, menurut kami juga saya ingin menambahkan menurut kami uh, relevansi dari kedua novel ini dengan masa sekarang itu uh, adalah manusia ingin masih ingin berubah masih ingin perubahan dari um, masalah sosial atau ekonomi atau politik dan uh, uh, mereka juga ingin mencari kebahagiaan sama seperti tokoh uh, uruk di buku di novel Uruk dan uh, tokoh Guru Isa di novel Jalan Tahu ujung Ujung. Ya, terima kasih. Cukup. Kelompok satu silakan 5 menit juga um, waktunya. Saya akan menjawab relevansinya yaitu sebagai kontrol sosial dimana um, dari kedua novel ini memiliki fungsi moral dan juga fungsi didaktif yang di dalamnya memiliki nilai-nilai tentang kesetiaan, bagaimana cara memegang teguh komitmen dan juga saling keper, saling percaya dan akan ditambahkan oleh teman saya. Uh, selain itu yang saya akan tambahkan ya adalah tentunya kedua novel ini uh, mengingatkan atau menyiratkan tentang bela negara yang ada uh, kita ada hubungannya dengan pasal 27 ayat 3. Nah uh, di sini ditunjukkan oleh tokoh Hazil dan juga tokoh uh, Uruk. Yang keduanya pada akhirnya berusaha untuk membela negara. Nah dari sini e, tersirat bahwa adanya kesadaran bahwa e, kita harus mengingat negara kita. Meskipun pada uruk dia sempat bergaya ke Belanda-belandaan, tapi dia tetap kembali lagi kepada Indonesia, yaitu e, memunculkan bahwa kita itu memang harus membela negara sesuai pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, tambahan relevansi antara kedua novel ini dengan kehidupan di masa sekarang, khususnya yang berkaitan dengan dunia politik, kita tahu bahwa ada pasal tiga eh, dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, pada kedua novel tersebut, khususnya pada novel yang berjudul Jalan Tanda Ujung, adanya eh, sifat atau sikap perilaku gotong royong dan kebersamaan juga persatuan. Nah, hal itu pula yang dibutuhkan pada saat ini, khususnya untuk membangun negara Indonesia agar lebih baik lagi. Karena eh, pada dasarnya, Selain kita memerlukan waktu untuk bisa berjuang sendiri, kebersamaan, gotong royong, kemudian persatuan tetap akan selalu dibutuhkan hingga saat ini. Itulah hubungan yang menurut kelompok kami e, ada relevansi antara kedua novel dengan kehidupan sehari-hari di masa kini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup? SMA 1 lokasinya dekat STPDN. Enggak ya? Ingat-ingatnya bela negara itu loh. Kelompok 3 silakan. oh ya, Mau ada tambahan? Satu menit lagi soalnya waktunya. Selain itu, yang kita dapat dari novel kedua novel ini adalah proses perjuangan. Tadi kita ada hubungannya dengan bela negara, jadi kedua novel ini sama-sama berjuang, terutama uh, dalam Hazil dan guru, Isa, yang sama-sama berjuang untuk negara dan sama-sama berjuang untuk dirinya sendiri. Selain itu, ada juga budaya. Nah, di sini budayanya uh, yang paling saya ingat adalah uh, pemertahanan budaya uh, dari uh, peci, yang pertama peci. Yaitu, ketika Uruk sempat melepas pecinya, kemudian setelah dia e, dekat dengan Abdul Abdullah, dia kembali memakai pecinya lagi. Nah, itu adalah kebudayaan orang Islam yang men, 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 menjadi ciri bahwa Uruk kembali lagi mengingat e, kebudayaannya. Selain itu, e, ada lagi keteguhan ketugu, dari Fatimah. Sebelum Fatimah maaf berselingkuh dengan e, Hazil, e, ada kalimat yang menyatakan. Uh, jadi Fatimah itu masih menjaga uh, moral meskipun dia tidak beribadah. Terima kasih. Terima kasih. <tuk> Tetap maaf. Kelompok tiga, silakan. Terima kasih uh, atas pertanyaannya kepada Bapak Dewan Juri. Uh, Pertama-tama jika kita berbicara mengenai relevansi diantara uh, novel dengan kehidupan mungkin, uh, secara garis besar. Bisa kita lihat bahwa di dalam kedua novel, Perbedaan merupakan sesuatu yang dipandang sebagai negatif. Contohnya antara Uruk dan aku, tokoh aku yang berasal dari, dari bangsa Eropa dan uh, Uruk yang berasal dari bangsa Indonesia, perbedaan di antara keduanya itu sangat mencolok dan bagi uh, sekitar masyarakat sekitar itu dipandang sebagai sesuatu yang uh, tidak lazim atau parah gitu maksudnya, uh, sehingga perbedaan inilah itu yang memisahkan keduanya dan terlihat ketika cemoohan-cemoohan orang-orang uh, banyak ketika melihat uruk dan aku berteman dengan baik dan di sini itu bisa mengindikasikan bahwa perbedaan tuh dipanas sebagai sesuatu yang negatif tetapi uh, perbedaan ini tuh uh, memimpin mem ber uh, perbedaan ini itu menuju Menuju kepada pertentangan-pertentangan, seperti contohnya peperangan, seperti yang digambarkan pada kedua novel tersebut, seperti peperangan antara bangsa Indonesia dengan para penjajah. Nah, tetapi jika diterusuri lebih dalam di antara kedua tokoh yang ada di dalam e, kedua novel ini, di tokoh utamanya terdapat suatu keinginan untuk kembali berdamai, menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Dan jika direlasikan kepada dalam kehidupan sekarang, kita bisa lihat. Mungkin peperangan sudah tidak ada lagi di antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, tetapi kita bisa lihat bahwa perbedaan yang ada di zaman sekarang mungkin bagi sebagian orang besar itu dipandang sebagai sesuatu negatif, tetapi bisa saja atau mungkin saja banyak dari kita yang menginginkan suatu perdamaian di mana penyelesaian ini itu tidak bersifat menyakiti sesama, tetapi berdamai dan uh, dia itu menguntungkan kedua pihak yang akan dilakukan oleh teman saya. Mungkin berbeda dengan latar belakang, latar suasana yang berada dari Do novel ini, di mana masih dalam masa-masa penjajahan, masa-masa penuh perperangan, mungkin pada saat itu. Namun pada masa-masa mode, yang modern ini, di mana masing-masing negara berusaha untuk lebih maju lagi dengan e, bekerja sama dengan negara lain, lebih membuka adanya dampak-dampak globalisasi yang dibawa. Kami merasa bahwa satu nilai yang masih relevan hingga saat ini adalah nilai-nilai toleransi. Setelah melihat kedua sudut pandang antara kaum Indonesia dan kaum Eropa dari novel Uruk dan Jalan Tidak Ada Ujung, kami rasa penting untuk selalu bersikap toleran terhadap segala perubahan, segala budaya dan juga bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk bekerja sama dengan negara Indonesia pada masa ini. Bukan berarti bahwa kami tidak membela negara, akan tetapi kami merasa bahwa sikap toleran sangat penting ditanamkan, terutama dalam masa-masa modern ini. Terima kasih. Uh, kembali ya, melanjutkan apa yang tem uh, argumentasi kami bahwa uh, perbedaan yang kami satu perbedaan perbedaan yang kami satukan ini uh, tersemin jelas seperti yang akan uh, hari peringatan yang akan terjadi pada besok yaitu sumpah pemuda di mana sumpah pemuda yang diperingati, uh, yang sudah terjadi yang sudah terjadi pada tahun 1928 ini uh, mencerminkan suatu persatuan dari perbedaan-perbedaan yang ada contohnya sumpah pemuda uh, Indonesia memang terdiri dari banyak uh, banyak sekali wilayah contohnya dari Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Jawa yang tentunya itu mencerminkan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan Ta tetapi pada peristiwa sumpah pemuda yang terjadi pada 1928 ini uh, mencerminkan E, penurunan ego dan perbedaan di antara banyak e, banyak sekali pemuda yang memiliki banyak perbedaan, sehingga mereka itu e, berusaha untuk menyatukan e, pendapat maupun menyatukan semua perbedaan dengan tujuan yang mulia yaitu untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan tujuan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Memanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih. E, kemudian kepada juri ketiga. Bujen uh, Hai, terima kasih uh, Mas Alif, teman-teman sekalian, saya ingin uh, mencoba kembali kepada teks yang kalian tulis masing-masing. Jadi saya mau bertanya ke kelompok uh, dua uh, berbeda dengan yang akan saya tanyakan kepada kelompok satu dan tiga. Uh, kepada kelompok dua, saya <coughs> uh, tertarik karena kalian menyebut bildungsroman untuk uh, novel urug. Ya. Jadi memang ada unsur apa perkembangan karakter yang terjadi dari anak uh, jajahan kemudian dia bersekolah menjadi uh, dewasa menjadi pemuda revolusioner dan tiba-tiba situasi berubah revolusi mengubah persahabatan yang semula uh, uh, apa uh, sejajar tiba-tiba berbalik kamu adalah musuh saya uh, karena it, uh, perang membuatnya begitu uh, revolusi membuatnya aku dan si siapa sihguru itu tidak lagi bisa ber, berdamai masa lalu adalah ketika mereka masih anak-anak hari ini adalah mereka berkonfrontasi antara nasionalis dan penjajah nah yang kedua saya mau e, menegaskan tadi sudah disebut sebelum di, di, di makalah yang dibikin waktu dua adalah bahwa jalan tak ada ujung ini kan novel yang mencoba me, membuat pemetaan dua karakter antara uh, karakter uh, guru Isa yang pengecut, korupsi diam-diam gitu, jual buku di toko Cina dan lain-lain. tiba-tiba -lain. uh, dia uh, dianggap sangat terbelakang karena tidak bisa mengikuti arus zaman, tidak bisa mengikuti gerakan pemuda revolusioner yang di, yang diajak oleh uh, Hazil. Tapi kita tahu kemudian uh, ketika terjadi pengeboman di bioskop itu situasi berubah. Uh, hasil yang semula menjadi sangat revolusioner tiba-tiba adalah ternyata adalah seorang yang pengecut ya, uh, seorang yang pengecut yang tiba-tiba dia ngoceh dia uh, ember gitu membocorkan semua termasuk dia membocorkan nama Guru Isa sehingga Guru Isa ditangkap. Nah pertanyaan saya sebetulnya kepada kelompok dua, uh, kenapa? Uh, saya sebetulnya menunggu apa yang selanjutnya artinya uh, penajaman dari yang sudah ditulis adalah um, uh, kenapa misalnya uh, uh, tidak mempertegas uh, perubahan atau perkembangan karakter antara Guru Isa dan 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 Hazil dari yang uh, semula pengecut menjadi pemberani jadi titik baliknya menurut saya ada di penjara si tokoh Uh, guru Isa menjadi pemberani karena tiba-tiba dia mengatasi impotensi, mengatasi ketakutan dia menjadi manusia baru itu karena di penjara uh, hasil pun sebaliknya dia menjadi pengecut karena di penjara juga jadi perubahan itu yang menurut saya tidak di, ditonjolkan perubahan karakter itu tidak ditonjolkan uh, oleh teman-teman dari kelompok dua. itu untuk kelompok 2 nah kelompok uh, Kelompok uh, sorry UPH dulu ya UPH ini kan sebetulnya mau me menegaskan sebuah sebuah sikap uh, apa uh, misalnya di disebut tadi kata kunci toleransi ya toleransi antara budaya timur dan barat dan seterusnya tapi memang menurut saya yang uh, yang ing saya ingin mendapat uh, tambahan 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 penjelasan dari kelompok tiga adalah uh, kenapa revolusi Indonesia itu baik itu yang terjadi antara Uruk dan uh, aku maupun antara Guru Isa dan 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 si siapa namanya si Hazil itu uh, seharusnya kan mengubah peta persa, uh, peta uh, peta uh, Revolusi itu mengubah relasi antara manusia, kan, dari yang semula uh, tentram, berdamai, tiba-tiba, berubah semuanya. Dan, uh, kenapa Anda masih mendesak, bukan mendesak? <laughs> ingin menegaskan bahwa toleransi itu penting. Sementara situasi revolusi itu, kan, sebetulnya situasi yang berantakan aja. Nggak ada harapan, gitu, loh. orang yang semula uh, bersahabat bisa berkhianat karena kepentingan masing-masing. Yang semula berdamai pada zaman kolonial, tiba-tiba kalau kamu tidak pergi saya tembak kan kata si Uruk begitu di dekat jembatan jadi eh, apakah masih ada pentingnya toleransi sinkronisasi timur dan barat itu buat kelompok tiga nah kelompok satu ntar saya baca sedikit eh, eh, ya eh, soal ini ya eh, kalau problem saya kepada kelompok satu ini adalah e, pertanyaan tepatnya e, kan e, kelompok satu ini ingin melayani semua unsur dalam karya sastra fungsi moral didaktisme e, e, apa pesan moral cerita kemudian unsur-unsur intrinsik mau dijembreng semuanya tuh harus ada gitu loh menurut saya e, bagaimana e, anda memastikan atau memutuskan di antara kalian bertiga ini saya, kita ini harusnya uh, posisi kita ada terhadap dua karya ini. Apakah kita melayani semua keinginan karya itu, atau kita bersikap, uh, "Saya ingin menilai hanya yang menurut saya, kami ingin menilai apa yang menurut kami paling relevan?" Jadi, tidak perlu melayani seluruh anasir cerita dari tema, dari unsur budaya, penokohan itu. Kan, seluruh dunia itu banyak sekali kenapa maksud saya tidak berposisi saya ingin memilih ini saja gitu. Sehingga kelihatan banyak sekali fokusnya. Saya kira itu terima kasih. Terima kasih. Kita beri semangat dulu untuk pada tiga kelompok finalis ini. Per, uh, urutan jawab sesuai dengan urutan pertanyaan jadi kita akan mulai dulu pada kelompok 2 disusul kelompok 3 dan kelompok 1 pertanyaannya sudah cukup jelas ya Silakan, 5 menit Baik, jadi um, ada beberapa hal yang belum kami tegaskan salah satunya yaitu uh, diantara guru isa dan tokoh guru isa dan hazil um, kami tidak menegaskan ini karena uh, saat membaca teks kembali kami baru menyadari bahwa um, kedua tokoh ini adalah tokoh foil Uh, tokoh foil itu adalah tokoh yang kontras dengan protagonis untuk menyoroti kualitas tertentu tokoh utama itu. Nah, jadi kedua tokoh ini, Guru Isa dan Hazil, uh, adalah tokoh foil karena dua-duanya sama-sama kuat dan memiliki peran dan aspek yang penting untuk novel, walaupun ada perubahan watak dari tokoh, yaitu Guru Isa menjadi lebih berani dan Hazil malah sebaliknya menjadi takut dan gelisah. Uh, teman saya ingin melanjutkan. Dan selainnya tentang Hazil juga, um, kita juga uh, ingin menegaskan bahwa di sini juga ada sebuah konflik batin di mana setelah terjadinya perselingkuhan antara si Hazil dan Fatimah. Um, setelah apa? iya uh, akhirnya um, uh, <hukur> sorry, uh. oke. Okay konflik batin di mana perselingkuhan antara itu uh, merupakan sebuah uh, pemutaran balik di mana semuanya menjadi runtuh dan teratur karena itu merupakan sebuah simbol dari putusnya dengan ikatan kuat teman seperjuangannya di mana seandainya ia tidak melakukan itu mungkin hanya diantam ke ketakutan yang hanya dari luar di mana ia di uh, disiksa disiksa dengan para penjajah daripada dari luar dan juga dari dalam di mana ia kehilangan uh, sebuah rekan yang dari dulu sudah um, ada di sampingnya untuk uh, yang sudah yang memberi ia sebuah uh, dukungan um, ya itu selesai saya dan juga uh, di uh, si Hazil itu uh, yang juga dikatakan di oleh kelompok satu bahwa dia itu mengkhianati Guru Isa dua kali. Pertama dia itu mengkhianati Guru Isa dengan uh, cara uh, berselingkuh dengan istrinya dan kedua kali dia itu mengkhianati Guru Isa dengan me me mengatakan namanya ke uh, para, uh, para penjajah dan uh, itu. Dan ini uh, dia itu mempunyai rasa bersalah yang dua kali lipat dari um, karena itu rasa bersalah itu menjadi konflik batinnya dia dan sebenarnya kalau misalnya misalnya dia Hazil tidak mempunyai konflik batin itu mungkin dia itu akan tetap menjadi kuat dan dia tidak akan runtuh di bawah di bawah penjajahnya itu tapi karena dia sudah dihantam dari konflik konflik internal ya konflik eksternal yang menghantamnya dia pun membuat dia runtuh dan jatuh dan guru Isa itu karena um, dia itu kan di um, di mulanya uh, jangan tahu ada ujung dia itu uh, uh, diceritakan bahwa dia itu mengagumi bagaimana uh, Hazel itu menciptakan musik uh, uh, bahwa uh, musik yang diciptakan oleh uh, Hazel itu adalah tipe musik yang ia ingin Uh, ya yang ingin bisa lakukan tapi dia tidak bisa lakukan uh, dia itu ingin menjadi Hazil dan kita juga bisa melihat dari itu uh, titik balik uh, titik pemutaran balik uh, prinsip uh, guru Isa itu memang uh, ternak, tertanam oleh Hazil yang dia bilang bahwa uh, 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 revolusi itu uh, uh, jangan tak ada ujung uh, ta jangan tak ada ujung itu dan uh, dia, dia itu uh, uh, mengingat bahwa uh, dia kan menya, dia menyadari bahwa uh, semua orang itu punya ketakutan uh, 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 maupun orang-orang yang menyiksa mereka mereka pun juga ketakutan dan karena ketakutan itu mereka itu menindas orang pribumi di sini itu dengan lebih uh, jahat dan dia uh, karena guru Isa mengetahui bahwa ketakutan, dia bu, sebenarnya bukan hanya dia yang mempunyai ketakutan itu dia itu menjadi damai dengan uh, ketakutan tentang semua hal yang ia uh, tentang ketakutan yang ia rasakan dan jadi dia itu tidak bisa disentuh oleh ketakutan itu dan uh, karena itu um, uh, guru Isa bisa bangkit dan tetapi uh, si Hazil malah uh, jatuh uh, di jalan yang um, ia ingin uh, ia ia ingin uh, jalani ya yeah. terima kasih okay. masih dua menit kalau mau ada lanjutan habis tiga detik rupanya Cukup ya? Enggak bakal bisa 30 detik panjang. <laughs> Kelompok tiga. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan yang telah Bapak Dewan Juri telah ajukan, kami pertama-tama ingin mengatakan bahwa kami pun ketika menulis kritik sastra ini menyadari dan mengakui bahwa pada pada masa-masa revolusi itu segala hal menjadi berantakan di mana persahabatan bisa berubah jadi pengkhianatan dan setiap orang bisa berubah saja. Dan kami memandang guru Isa dan tokoh haku ini sebagai dua korban dari ketidakidealan pada masa revolusi. Akan tetapi ketika kami sedang melakukan dan menulis kritik sastra ini, yang kami fokuskan adalah kondisi ideal yang terdapat pada pikiran baik guru Isa maupun Uruk, di mana mereka ingin memiliki suatu sikap toleran. Mereka ingin berdamai di kekacauan ini antara kaum pribumi dan juga kaum Eropa. Dan ketika masa revolusi itu, masing-masing pihak dalam masing-masing kisah tidak mengetahui sudut pandang dari pihak yang berlawanan. Akan tetapi ketika kami telah menelusuri, membandingkan, dan mempelajari kisah ini, kami dapat memahami, kami dapat mengerti sudut pandang yang berbeda dan kami rasa nilai toleransi merupakan suatu nilai penting yang mungkin pada masa itu tidak dapat diaplikasikan secara langsung karena situasi revolusi yang sangat menekan sangat berantakan. Angkat tetapi nilai toleransi menjadi suatu nilai yang dapat kami ambil untuk dijadikan pelajaran pada masa kini yang kemudian kami ulas dalam kritik sastra kami akan dilanjutkan oleh berikutnya mengenai mengenai revolusi itu sendiri, revolusi itu justru timbul akibat ke adanya ketidakidealan ini, akibat adanya tidak akibat tidak ada toleransi, akibat tidak ada orang yang saling menghargai, perpecahan muncul, revolusi muncul dan akhirnya menghancurkan karakter-karakter yang ada di dalam uh, di dalam kedua karya sastra ini. Namun berikutnya apa yang kami lakukan dalam kritik sastra ini adalah kami ingin belajar sesuatu dari suatu kritik in dari dari kedua karya sastra ini. Tentunya setiap karya sastra memiliki amanatnya masing-masing dan amanatnya itu diambil tidak selalu hanya karena suatu keteladanan yang dilakukan tokoh ataupun dari ceritanya, namun bisa saja hal yang buruk yang terjadi itu malah bisa diambilkan sebagai sesuatu pelajaran yang baik. Misalnya kita bisa ambil contoh seperti Malin Kundang, akhirnya mungkin tidak baik, tapi di situ kita mempelajari sesuatu uh, sesuatu amanat yang baik dan dalam kedua karya sastra ini kedua tokoh baik itu aku dan juga uh, guru Isa keduanya adalah korban dari ketidakadilan ini dan akhirnya uh, kita dapat belajar gitu kenapa jika dari awal kita sebenarnya mengikuti apa yang mereka ingin lakukan yaitu toleransi yaitu perdamaian di situ tidak akan ada terjadinya revolusi sehingga jika diaplikasikan ke dalam uh, keadaan sekarang itu adalah hal yang harus dilakukan sekarang, dan bukan malah hal yang uh, tidak ditonjolkan. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Masih ada waktu dua menit, sebetulnya. Kalau masih mau ditebelin lagi, cukup terima kasih. Kelompok satu sekarang tiba gilirannya. Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami menjawab. E, sebenarnya, kenapa kami tidak menjadi satu sudut pandang dalam menganalisis kedua novel ini? sebenarnya kami hanya dari uh, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik kami hanya ingin membawa satu kunci yaitu pesan moral atau satu kesimpulannya itu uh, pesan moral nah uh, kenapa kami membawa pesan moral karena uh, makna dari cerita akan menjadi makna bagi kehidupan kami pula begitu juga bagi para pembaca selain itu uh, pesan moral akan menjadi pembelajaran bagi kehidupan kami uh, bagaimana kami melihat suatu uh, masalah atau suatu uh, ma upaya untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Selain itu, uh, kami membawa semua aspek karena kami ingin membawa uh, salah satu nilai demokratis yaitu dari masyarakat untuk masyarakat. Dari dari cerita ini kami akan menambahkan uh, bagaimana proses kehidupan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam Karya tersebut, selain itu, kami punya, uh, apa ya, uh, seperti uh, pengandaian bahwa sastra adalah racun, karena sastra akan mempengaruhi cara pandang dan cara pikir seseorang. Nah, maka dari itu, ketika kami mengambil semua aspek tersebut, kami menarik satu kunci, menarik makna-makna tersirat yang ada dalam novel -novel, no, kedua novel tersebut. Izin menambahkan, di sini kami juga e, mengapa banyak fokus, karena yang ingin kami lakukan tidak hanya membaca, kemudian hanya fokus pada satu aspek. Tapi di sini kami berusaha untuk bisa menganalisis, sehingga kami bisa menyimpulkan secara betul-betul tidak hanya e, dalam sudut pandang A atau B, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin dalam menganalisis e, dua buah karya sastra ini, karena kita tahu bahwa... Karya sastra merupakan penghadiran suatu peristiwa biasa menjadi peristiwa yang luar biasa. Nah, karena pernyataan inilah, kami ingin memiliki rasa ingin tahu sendiri dan membuktikan dengan usaha kami sendiri bahwa apakah benar karya sastra tersebut merupakan penghadiran sebuah peristiwa biasa menjadi peristiwa luar biasa. Dengan adanya, dengan kami melakukan analisis yang begitu banyak, kami berharap bahwa kami bisa mengambil beberapa makna yang mungkin tersirat dan bisa menyimpulkan, seperti contohnya judul "Jalan Tadak Ujung" memiliki makna yang multitafsir bagi setiap orang dan menurut kami jalan Ada ujung ini memiliki arti bahwa kehidupan manusia selama masih hidup tidak akan pernah berhenti mulai dari adanya pengkhianatan mencari kebahagiaan mencari keselamatan tidak akan pernah berakhir selama kami masih ada di dunia ini seperti itu jadi dengan adanya analisis yang begitu banyak mungkin bisa dikatakan seperti itu kami ingin memiliki tujuan untuk bisa menganalisis dan akhirnya bisa menyimpulkan karena yang kami lakukan menurut kami tidak tidaklah salah dengan begitu kami akan semakin belajar bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba lebih luas lagi karena e, di sini kami ingin memiliki pola pikir yang terbuka sudut pandang yang luas tidak hanya sempit di, di satu aspek saja dan tentunya harapan kami supaya kami bisa lebih kritis dengan tujuan utama bahwa dengan melakukan e, analisis seperti itu kami bisa mengambil nilai moral arti makna yang sesungguhnya dan semaksimal mungkin terima kasih. Ada dua menit bila mau dilanjutkan. sudah cukup Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya Karena Dengan begitu ini akhir Dari sesi Tanya jawab atau e, ya Menjawab pertanyaan juri Maksud saya gitu loh Dari tadi isinya kan tanya jawab Dua sesi sebelumnya e, Dan kita hampir tepat waktu Tadi kan dimulai lewat 7 menit Sekarang juga 37 Jadi e, sesuai dengan Waktu yang telah ditetapkan Sesudah ini teman-teman beristirahat dan nanti akan ada registrasi ulang untuk mengetahui pengumuman dari dewan juri. Mereka akan bersidang lah semacam itu gitu loh. Tugas saya sebetulnya sih sederhana yang bisa digantikan oleh robot kalau di zaman revolusi industri 4.0 kalau kata orang zaman sekarang. Harusnya bilang bicara kelompok 1 4 3 menit gitu bisa nanti. Tahun depan sudah ada botnya untuk itu tapi BK juga menyarankan untuk selain mengucapkan terima kasih memberikan juga sedikit kesimpulan sementara tapi saya kira saya nggak sanggup untuk memberikan kesimpulan itu kepada perdebatan yang luar biasa tadi. Hanya kalau kita bisa mencatat ada beberapa kata kunci yang kemudian menarik untuk menjadi diskusi lanjutan. Baik teman-teman di kembali di sekolah nanti atau juga menjadi perdeba, e, diskusi di ruang-ruang yang bisa lebih banyak lagi. Kelompok tiga menggarisbawahi mengenai masalah toleransi dari karya dua karya ini. Kelompok dua mengingatkan kita pada semboyan penakan zaman Kuto, gitu ya. karena dia membaginya untuk kemudian bahwa hidup itu atau masyarakat selalu menganggap masa lalu itu selalu lebih indah, sedangkan masa kini selalu penuh dengan kesulitan dan masa depan itu penuh harapan gitu ada pesan-pesan tersembunyi sebetulnya di kelompok ini kelompok satu juga menggarisbawahi mengenai masalah kata-kata kunci di dunia moral tentu eh, perkara moral ini be -be -be harus mendapatkan atau atau kita harus memperkaya bacaan-bacaan eh, mengenai eh, apa yang kita maksud sebagai moral itu tadi supaya kemudian teman-teman eh, kembali ke sekolahnya masing-masing eh, bisa menilai sesuatu berdasarkan nilai yang tentu saja terbuka bukan nilai-nilai e, yang dipaksakan masuk ke dalam ruang-ruang e, belajar kita Apakah itu namanya e, buku atau lembaga-lembaga pendidikan gitu jadi kata-kata kunci ini menarik keluar dari e, apa namanya tiga panelis ini panelis itu tiga finalis maksud saya tiga finalis ini dan dan itu e, menunjukkan bahwa ada e, keberhasilan dari program e, live atau program e, kompetisi kritik sastra bandingan karena e, pada saat membaca dua karya ketiga kelompok ini memperkaya dirinya dengan bacaan bacaan lain gitu dan juga akan memperkaya begitu ya maaf perselingkuhan Terima kasih teman-teman sekalian. Tepuk tangan untuk mereka bertiga, uh, untuk tiga kelompok, juga kepada Dewan Juri. Dan tentu saja tepuk tangan luar biasa untuk Panitia Penyelenggara dan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia. Kita akan kembali pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat sore. Selamat datang kembali di... Ruangan Teater Salihara Telah tadi teman-teman semua berkeliling ya, Beberapa diantaranya mungkin Tidak asing dengan tempat ini e, Sekarang kita masuk Ke Apa namanya Satu acara yang Kita nanti nantikan lah kira-kira gitu Yaitu pengumuman Dari Dewan Juri Nanti Dewan Juri akan Salah satu perwakilannya Mengumumkan siapa pemenangnya Dimulai dari Menang ketiga, kedua, ke satu, tapi ini cuma sekedar peringkat, ya. Jadi, jangan tiga-tiganya menang tentu saja hadiahnya beda-beda. <Buh. lắng> Jadi, tiga-tiganya sebetulnya hebatlah, juara, gitu loh. Cuma, ya, juara tiga, juara dua, juara satu akan diutarakan alasan-alasannya, aspek-aspek yang lebih dari kelompok satu dan yang lainnya. Gitu. Dan juga, bahkan kali ada masukan-masukan lain, gitu loh kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting kan dapat hadiah, begitu ya. Kepada Dewan Juri, perwakilannya saya persilahkan. Uh, selamat datang uh, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat Mendengarkan apa yang sudah kami perdebatkan selama hampir dua jam, ada ya? Ya. Uh, surat uh, bukan surat. Pertanggungjawaban dewan juri kompetisi kritik sastra bandingan tingkat SMA 2018. Satu. Dewan juri mencatat. Keseriusan para peserta dalam membaca karya sastra terbilang sangat detail, terbilang luar biasa. Bahkan secara umum, pembahasan bisa dianggap lebih bermutu daripada beberapa karya yang kami dapatkan dalam kompetisi kritik sastra yang diikuti oleh para guru sekolah. Kedua, ada dua model penulisan dalam penulisan kritik sastra kali ini. Pertama adalah model akademis yang membahas karya sastra berdasarkan sistematika pembahasan yang ketat, dan ada juga model kedua yang berbentuk esai, tulisan yang lebih mengalir, lebih eh, eh, ya lebih mengalir dan menyinggung aspek-aspek yang penting dalam tulisan. Penulisan model esai biasanya lebih ringkas, mengalir dan lebih bisa menemukan fokus. Penulisan model akademis meski berhasil menjelaskan novel secara analitis, kerap tidak berhasil menemukan fokus dan kurang berani menafsir. Karena itu, Dewan juri menetapkan pemenang kritik sastra kompetisi kritik sastra bandingan tingkat SMA 2018 sebagai berikut. Pemenang ketiga memiliki pembagian kerja yang seimbang dalam presentasi tadi. Kelompok ini sebetulnya melakukan penelaahan yang sistematis dan terperinci. Tetapi pengambilan kesimpulannya terkurung pada fungsi moral dan didaktis karya sastra saja, sehingga kelompok ini tidak berhasil mengapresiasi kekayaan sastra yang luas dan terbuka. Dengan argumen ini, maka pemenang ketiga jatuh kepada kelompok. Adi Permana dari SMAN 1 Banjaran Bandung. Pemenang kedua juga memiliki pembagian kerja yang seimbang dan presentasi yang kuat. Kelompok ini mempunyai ketajaman sudut pandang sehingga presentasinya bisa terfokus pada hubungan antar manusia dalam konteks sejarah masa revolusi kemerdekaan di Indonesia. Karena itu, dengan alasan seperti ini kami memilih pemenang kedua adalah kelompok UPH College 2. pemenang pertama mempunyai keleluasaan keluasan wawasan, penguasaan teori kritik sastra dan ketajaman analisis secara analisa sosial. Mutu isi kritik sastra mereka adalah yang terbaik kali ini. Walaupun mereka perlu meningkatkan kerjasama dan penguasaan keterampilan berbahasa Indonesia di depan publik. Dengan ini kami memilih kelompok Kaputren dari Global Jaya School sebagai pemenang pertama. Demikianlah pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara, sorry, kompetisi kritik sastra bandingan tingkat SMA 2018. Dewan Juri Dewi Nopiami, Aquino Ayunta dan Zenhai. Terima kasih, selamat petang. Sesuai pengumuman Dewan Juri tadi, dia nangis aja. <laughs> Saya panggilkan eh, kelompok SMA 1 Banjaran untuk tampil ke muka. Dan salah satu anggota Dewan Juri, Aquino Huyanto untuk memberikan... Iya, <laughs> kepleset terus memberikan hadiahnya. Satu plakat senilai 10 juta. Plakat itu aja. Pak Pandu mohon ke depan dan juga kelompok juara atau pemenang kedua dari SMA Glow UPH. UPH College 2. Tadi hampir UPH. Gitu. Silakan Pak Pandu. Dan ini pemenang pertama dari tadi waktu tiba-tiba pemenang kedua diumumin di sini teriak saya ngarepin kemudian dewan juri bilang pemenang satu ditiadakan. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi rupanya ada pemenang ke satu. Silakan maju ke depan dari SMA Global Jaya. dan akan diserahkan oleh Direktur Live Ayu Utami. <tuk> Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh peserta yang ada di luar sana dan juga para finalis dan yang kemudian pemenangnya sudah diketahui kita berfoto bersama seluruh dewan juri juga Pak monggo Pak Pandu iya geser kiri sedikit nggak boleh bikin ini tapi kalau SMA lagi. Dan sebelum acara benar-benar ditutup, izinkan saya ikut foto bersama dengan mereka. Terima kasih hadirin sekalian dan selamat untuk seluruh pemenang. Selamat malam.